Oke, terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu. Kita sudah live di YouTube di Porang Pet Channel. Pada kali ini kita akan melakukan diskusi, obrolan bersama, diskusi terbuka dengan topik peristiwa 14 peristiwa Merah Putih 14 Februari 1946 di Manado. Peristiwa ini sudah banyak diketahui orang, tapi mungkin belum populer masuk ke kurikulum sejarah, karena saya sendiri yang dari dulu sekolah di Indonesia belum, sebenarnya tidak ada waktu saya masih SD, SMP, SMA ya, kurikulum momen sejarah ini. Tapi mungkin sekarang sudah masuk. Apa istimewanya dari peristiwa Merah Putih ini? Seperti kita tahu ya, di zaman perjuangan dulu, zaman Hindia Belanda, Manado selalu dikonotasikan sebagai yang pro Belanda, ya, karena dari awal dari pendidikan yang kita peroleh, di mana orang-orang Tominahasa tersebar jadi amtenas, menjadi dokter, menjadi guru, kepala sekolah. Sejak zaman Hindia Belanda juga banyak yang menjadi kenil, angkatan laut, atau jadi pelaut-pelaut yang bekerja untuk Belanda. Jadi seolah-olah kita dianggap suatu daerah yang tidak pernah dijajah Belanda, tapi dianggap sebagai temannya Belanda. Tapi apa yang terjadi sejak Indonesia merdeka 1945 Agustus, itu lain ceritanya. Nah, untuk itu di sini kita sudah ada untuk itu kita akan membahas ini ya. Memang ditulis siapa bilang Minahasa pro Belanda. Nah, ini kita akan berikan suatu bukti-bukti fakta sejarah dan kisah yang memang orang yang kisah ini bisa dibuktikan dengan data-data yang ada oleh pemateri kita Bapak Dr. Benny Matindas sebagai peneliti budaya dan sejarah dan Brur Bode Witalumewo, sejarawan Minahasa. Kita akan memberikan waktu kepada pemateri ini selama mungkin maksimum 20 menit ya, atau terserah. Tapi nanti kalau bisa ditanya jawabnya lebih banyak lagi. Dan setelah Pak Benny Matindas dan Bode Talumewo memberikan materinya, kemudian kita akan lanjutkan dengan pembahasan. Pembahas pertama adalah Pak Jeffrey Rawis, Ketua Umum Gerakan Penerus Peristiwa Merah Putih, ya, dan Bapak Ferry Mawikere sebagai Ketua Masyarakat Indonesia Sulu. Sebelum kita masuk, saya akan memberikan kesempatan pembuka kepada Bapak Fabian Pascual, founder dari Wika Wanua, untuk memberikan sepatah dua kata kata sambutannya. Silakan. Terima kasih, Bro Jeff. Selamat siang, selamat pagi, selamat sore buat kita semua yang mungkin ada di zona waktu yang berbeda-beda. Puji Tuhan, untuk siang hari ini, kita bersyukur bahwa siang hari ini tiga komunitas Kawanua bisa berkolaborasi di BPNP, MSI, Torang Pet Channel, di Kawanua Global. Ini merupakan bukti bahwa orang Kawanua juga punya kekuatan dan kemampuan untuk bersatu saat kita berada di luar Sulawesi Utara dan kita gunakan ini untuk kebaikan bersama. Sebagai pembuka mungkin saya mau sampaikan satu kalimat bahwa Indonesia mungkin tidak seperti sekarang kalau tidak ada peran orang-orang Sulawesi Utara dalam sejarah Indonesia itu sendiri. Banyak sekali contoh, tapi mungkin sebagai beberapa contoh adalah kita bisa bayangkan kalau tidak ada Frans Mundur bersaudara yang mengambil foto proklamasi. Apa kata dunia kalau kemerdekaan Indonesia tidak ada bukti visualnya? Kita bisa bayangkan berapa perannya seorang tokoh Venceslas semua dalam membentuk sejarah Indonesia. Di balik pergerakan Permesta yang merupakan tindakan koreksi, itu menjadi referensi bagi yang kita kenal zaman reformasi sekarang, semangat otonomi daerah. Konvensi juga sangat berperan dalam Serangan Umum 1 Maret di Jogja dengan Pak Harto. Banyak yang tidak tahu bahwa
usulan agar serangan umum 1 Maret dilakukan pada siang hari itu adalah usulan dari Om Fejes Sumual ketika itu Pak Harto. Kemudian juga bagaimana peran Om Fejes Sumual ketika pembentukan ASEAN. Terjadi deadlock ketika itu, di mana Filipina mau tidak sepakat, tapi kemudian karena Om Fejes dekat dengan Fidel Ramos, secara pribadi beliau melakukan pendekatan, dan akhirnya piagam traktat ASEAN ditandatangani oleh para pendiri ASEAN. Juga bagaimana peran Babe Palar sebagai Dubes RI di UN, di mana beliau punya dua kesempatan besar untuk membuka pintu bagi masuknya Indonesia dalam keanggotaan PBB di 28 September tahun 50 dan di tanggal yang sama di tahun 66. Jadi kita lihat betapa besar peran orang-orang Kawanua di dalam membentuk Indonesia pada saat sekarang ini. Jadi kita sebagai bagian dari Indonesia sudah sepatutnya mengatakan bahwa dari awal orang Sulawesi Utara adalah orang yang pro NKRI. Dan maka itu sangat tepat bahwa ada kita punya Bung Jeffrey Rawis menginisiasi GPPMP yang kembali mengingatkan kita semua atau bahkan juga mengingatkan bangsa Indonesia mengenai pentingnya Merah Putih, pergerakan Merah Putih, 14 Februari tahun 1946. Ada satu kalimat dari George Hegel bahwa the only thing we don't learn from history is we learn nothing from history. Artinya pelajaran terbesar dari sejarah adalah kita tidak belajar dari sejarah itu sendiri. Sehingga kita antara lain mengulangi kesalahan yang sama. Nah, maka itu Bung Karno kembali menggunakan istilah jas merah, jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Di dalam pola pikir itulah maka pada hari ini kami komunitas Kawanua, PMP, MSI, Perangkat Channel, dan Wikawanua Global menghadirkan acara pada saat ini untuk menjadi forum, jadi panggung bersama kita untuk Baku Tongka, Baku Pekim Pande menjadi lebih baik. Terima kasih untuk semua dukungannya ada pada Om Beni, Prima Wikere, Bung Bode, dan juga Pak Jeffrey Rawis, juga Pak Jeffrey Yando yang memfasilitasi event kita pada saat ini. Terima kasih. Silakan lanjut. Terima kasih. Terima kasih Pak Fabian sebagai founder Wikawanua juga sebagai perwakilan Kawanua Diaspora di Indonesian Diaspora Network Global. Saya juga mau tambahkan dari perspektif saya di Australia ini, sebenarnya saya sudah melihat semangat patriotisme orang-orang Minahasa di Australia. Karena waktu itu ada beberapa pelaut seperti Jan Walandau, Petang Kilisan, Andri Sorongan, dan juga beberapa kenil seperti Gas Kamagi, Lengkong, Wawuruntu, Denga, semua mereka membangkang ke kenil. Ya. Kalau yang kenil, dia membangkang ke kenilnya di sini, sempat ditangkap, diculik. Kalau yang pelaut, dia membangkang di perusahaan KPM. Jadi memang itu sudah tidak bisa dipungkiri lagi. Oke, sebelum saya lanjut, saya ingin buka dengan foto bersama dulu. Nanti di pertengahan saya coba foto bersama lagi ya. Mohon dibuka kameranya semua. Saya akan foto. Ya, tolong dibuka semua. Ya, ini halaman pertama ya. Oke, sudah. Ya, ini belum semua, tapi saya tunggu lagi berapa detik lagi ya. 5 detik lagi kalau sudah semua ya. Oke. Okay. Halaman pertama. 1 2 3. Okay, saya masuk ke halaman kedua. Halaman kedua. 1 2 3. Alright. Without further ado, saya langsung masuk ke mana dulu? Pak Beni. Pak Beni dulu. Siapa? Ya. Beni, Om Beni. Ya, Pak Beni dulu. Ayo, silakan Pak Beni. The mic is yours.
Terima kasih. Apakah Tuhan memperlakukan? Pertama, saya mau ingatkan bahwa mengutak-atik sejarah, apalagi sejarah yang heroik seperti ini, itu sangat penting. Bahkan kita tahu Presiden Jokowi ketika baru jadi dilantik, bahkan visi misinya adalah membangkitkan kembali keakraban generasi muda dan sejarah, karena mereka mengacu pada keberhasilan Vietnam. Jadi Vietnam itu sudah di tahun akhir tahun 70-an adalah bangsa yang baru bangkit dari kubur. Bukan lagi dari nol, tapi minus. Tapi sekarang kita tahu Indonesia mengimpor mereka, mau handphone, laptop, sampai beras. Jadi beras yang dulu terkenal Jawa Timur. Jadi bangsa Barat dan Indonesia beras itu, sekarang kita impor dari itu. Kenapa? Bangsa Vietnam berhasil mengobarkan sejarah mereka sehingga generasi muda terpacu untuk berkarir luar biasa pada bidangnya masing-masing. Sains, teknologi, dan sebagainya. Itu luar biasa. Nah, jadi apapun yang disampaikan di mana-mana, kalau kita lihat di grup-grup WA, kawan Nua bicara bagaimana membangun Minahasa dan sebagainya, itu nol semua jika seperti sekarang. Karena kita tahu etos pembangunan kita pribadi, pribadi tahu kawan Nua, sudah sangat melorot, terpuruk. Lembaga-lembaga pendidikan tinggi, universitas-universitas maupun gereja yang seharusnya bertugas untuk itu sama sekali disfungsi. Tidak berfungsi untuk membangun etika, ya, etos. Nah, sejarah. Maka kita bersyukur ada orang-orang seperti Jeffrey Lewis, Teddy Matthews, Jeffrey Liando yang begitu mencintai sejarah dan budaya leluhurnya. Itu sangat bermanfaat untuk membangun sumber daya manusia Tau Kawan Noah. Saya selalu sangat ingin menyampaikan, kalau bicara sejarah, saya selalu sangat ingin menyampaikan data-data yang baru, eksotik, yang kebetulan karena saya banyak sekali bahan, ya, gitu. Itu ada kira-kira hampir 20 dos Indomie buku sejarah semua. Dokumen-dokumen. Saya fotokopi dulu di Arsip Nasional dan sebagainya. Gitu. Nah, tetapi khusus mengenai peristiwa Merah Putih 14 Februari 46 itu, saya tidak bisa tidak harus menyampaikan dua yang saya sudah ulang-ulang. Satu, bahwa peristiwa Merah Putih 14 Februari 46 ini adalah satu-satunya kudeta pengambil alihan kekuasaan kolonial yang berhasil dalam sejarah Republik kita. Satu-satunya. Tidak ada sebelumnya dan tidak ada sesudahnya. Saya sekedar gambaran, serangan umum 1 Maret. Serangan umum 1 Maret itu pasukan Belanda kecil sekali dan bermarkas di apa yang sekarang menjadi Hotel Garuda,
mereka tidak tersentuh. Mereka ada, tinggal menunggu bantuan datang dari Ambarawa, datang dari tempat lain, selesai hanya beberapa jam. Dan itu hanya mereka, boleh kata tidak bertempur sama sekali, hanya masuk dan hura-hura teriak merdeka di jalanan, kan gitu. Bukan pertempuran, tidak ada yang direbut. Tetapi kudeta 14 Februari di Manado itu satu-satunya yang berhasil baik secara de facto maupun de jure. Itu tidak ada lain sebelum dan sesudahnya. Nah, dan luar biasa gerakan itu ya. Itu adalah pengambil alihan kekuasaan yang secara total. Saya mau rinci beberapa data. Itu mereka langsung menguasai dua tangsi di Teling yang disebut tangsi putih dan tangsi hitam, yaitu yang memang berdekatan itu. Kemudian langsung menguasai tangsi Tomohon, Girian, dan lain-lain sampai kantor-kantor kecil. Lalu mereka langsung menguasai pemerintahan. Lalu mereka langsung mendirikan pemerintahan baru. Ya, angkatan militer baru itu TRISU, Tentara Republik Indonesia Sulawesi Utara, TRISU. Itu patungnya sana, Taulu dan Lapian di latar belakang fotonya Jeffrey Liando itu. Dan Lapian langsung menguasai pemerintahan. Dan mereka bekerja benar-benar sesuai ya pemerintah, sehingga sekutu mempercayakan mereka untuk mengurus 8.000 tawanan Jepang. Dan itu tidak gampang. Dan mereka sanggupi. Coba kita ngurus 8.000 tawanan Jepang dalam hanya kita sendiri masih darurat. Itu kan tidak mudah. Karena mereka langsung susun konsolidasi luar biasa. Mereka langsung ambil alih sampai perkebunan-perkebunan sampai di pulau-pulau. Itu undernaming. Di pedalaman sampai di pulau-pulau. Itu. Mereka buka pintu-pintu penjara. Persis seperti revolusi Prancis. Itu. Mereka kuasai jalur-jalur komunikasi. Waktu itu PTT kan, pos telegraf, telepon telegraf itu kan. Itu. Langsung kuasai. Dulu kan telepon itu enggak rupa sekarang. Langsung ya gitu. Dulu kan kalau saya mau bicara ke si A di Jakarta, saya minta sambung ke sentral. Tolong sambung ke ini. Dan begitu dia kuasai itu, setiap telepon yang tidak dalam rangka gerakan mereka diblokir dulu. Itu, apalagi dari musuh. Untuk kepentingan musuh. Nah, itu luar biasa semua ya. Kemudian mereka langsung apa? Tanggal 22 langsung bikin sama dengan Indonesia 17 Agustus proklamasi, 19 Agustus langsung bulan September bikin rapat raksasa di lapangan Ikada ya gitu. Sana enggak, 14 Februari langsung tanggal 22 rapat besar di lapangan Tikala, dukungan massa. Sudah itu langsung kongres. Didatangkan semua tokoh-tokoh dari seluruh sampai Gorontalo, Nani Wartabone semua hadir bikin itu mohon. Bukan cuma sampai situ. Lapian selaku pemimpin pemerintahan langsung mengundang sekutu untuk datang melihat bahwa mereka ini bukan seperti digambarkan oleh Belanda di jauh ini ekstremis. Tidak, mereka pemerintahan yang sangat-sangat rapi gitu ya. Nah. Jadi ini adalah sesuatu hal yang sangat-sangat
luar biasa pada waktu itu. Nah, kedua yang ingin saya sampaikan selalu begini. Kalau kita menilai satu besarnya perjuangan, nilai kebesaran perjuangan, tentu saja selalu ditilik dari besarnya hambatan. Besarnya hambatan atau faktor-faktor yang bisa menggagalkan. Ya. Nah, hambatan ini luar biasa besar karena apa? Ini yang saya selalu ulang-ulang juga. Perbedaan antara sekutu dan Belanda di Jawa Barat dan sekutu dan Belanda di Indonesia Timur itu beda langit dan bumi. Di Indonesia Barat, Jawa dan Sumatera, ya, Belanda bahkan dilarang oleh sekutu untuk menduduki tempat-tempat tertentu. Hanya karena di Bandung mereka punya fasilitas dan mungkin hal-hal yang mereka harus amankan duluan, maka diizinkanlah tentara Belanda langsung sampai ke Bandung. Nah, sementara sekutu, walaupun di Surabaya sudah dihantam begitu rupa pemimpin besarnya Brigadir Melabi, Brigadir Jenderal Melabi dibunuh oleh Yop Waro dan sebagainya, tetapi mereka tetap patuh, ya, mereka tetap patuh pada kelihatannya ini. Signal loss. Signal loss atau cuma kita, Stor? Cuma. Putus, terputus. Terputus, Stor. Ya, mungkin ada gangguan signal. Signalnya Benny ini yang putus. Kalau misalnya tidak kembali dalam waktu 2 menit, saya coba telepon ya. Di sini juga turun daya, jadi lampu tinggal setengah ini. Nggak diangkat-angkat, jadi mungkin sementara kita lanjut ke Bode. Nanti saya akan coba hubungi dengan Pak Benny Matindas. Cuman tadi Pak Benny sudah menjelaskan situasi nikah ya, sekutu yang ada di Indonesia, bahwa di Jawa itu dari Inggris, dari pusatnya di Singapura, Lord Mountbatten. Sementara yang di timur itu mungkin dari Douglas MacArthur ya, dan kebanyakan tentara dari Australia yang katanya sih lebih garang daripada yang di tentara-tentara Inggris yang di Jawa. Bode, bagaimana bisa lanjut? Sumasulung. Saya tunggu sebentar. Mana? Bagaimana Om Benny? Sudah bisa lanjut di unmute dulu? Ya, silakan lanjut. Jadi sekutu terhadap Indonesia lebih banyak membela. Itu berkat jasa dari Weli Pesik dan Ceni Tambayong. Cewek dari Lopana. Nah, sementara di Indonesia Timur itu lain sekali. Indonesia Timur itu sekutunya adalah tentara Australia. Tentara Australia ini hancur-hancuran berhadapan dengan Jepang sepanjang Perang Pasifik, sehingga mereka sangat keras dan menendam. Itu kalau Anda baca peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemimpin tentara sekutu dari Australia,
Frederick, Brigjen Frederick Chilton, itu begitu banyaknya daftar yang tidak boleh dilakukan. Salah satu apa? Pakai seragam. Seragam apa saja dilarang. Dan ada perintah tim tembak di tempat. Nah, masih bulan Agustus, September, sebagian sampai Oktober, seluruh kota-kota di Indonesia Timur, termasuk Balikpapan, Samarinda, Banjarmasin itu, udah diduduki oleh sangat-sangat banyak batalion. Saya gambarkan sekedar perbandingan, ya. Itu Anda tahu Ngurah Rai yang di pahlawan yang sampai dijadikan nama bandara di Bali, I Gusti Ngurah Rai, ya. Itu Ngurah Rai diangkat oleh pemerintah Jakarta, Indonesia, untuk memimpin pasukan di sana. Baru mau bentuk, artinya pasukan kecil. Dengan pangkat letnan. Gitu. Belanda masuk, kejar dia sampai ke hutan, dihabisi. Selesai. Sama sekali saya tidak mengecilkan perjuangan rakyat Bali. Itu tidak. Saya hanya mengatakan tentang bagaimana dahsyatnya dan ganasnya pihak sekutu yang memfasilitasi tentara Belanda yang sama ganas. Kita tahu Samratulangi dengan 6 tokoh Indonesia Timur itu ditangkap begitu aja tanpa perlawanan dan dibuang, enggak ada. Paling-paling ada demonstrasi kecil di Yogyakarta. Tapi di Makassar sendiri enggak ada apa-apa. Kenapa? Karena memang sangat-sangat ganas. Ini berhadapan dengan pemenang Perang Dunia Kedua. Jangan salah. Dengan persenjataan yang sangat lengkap. Ya. Jadi di situ kita bisa gambarkan bagaimana dahsyatnya kemampuan para pejuang merah putih ini, karena mereka bisa melakukan hal yang sangat besar di situasi dan kondisi yang sebaliknya sangat-sangat berbahaya. Anda tahu Babe Palar, Lambertus Palar, Duta Indonesia di PBB, itu sampai mengomentari begini, pemberontakan di Minahasa adalah pemberontakan di kandang singa. Itu kata-kata dari Palar langsung. Karena memang luar biasa itu, ya. Itu di Manado sendiri ada seorang perwira namanya Karlir. Dia mungkin stres selama perang karena terlalu banyak membunuh atau gimana. Dikirim ke Kenil, memperkuat pasukan Kenil di Manado. Karlir namanya. Karlir ini adalah salah satu pemimpin pasukan yang masuk pertama kali ke kota Berlin untuk menaklukkan Hitler. Itu prestasi dia. Luar biasa. Nah, dengan dua latar belakang tadi itu, saya akhiri dengan yang terakhir, yang jarang sekali saya itu, ini menyangkut budaya Minahasa. Adalah, ada seorang ahli filsafat sejarah kontemporer di Prancis namanya Michel Foucault. Tulisnya Foucault. Michel Foucault ini bilang, jangan pernah mencari tokoh utama dalam sejarah. Sekali Anda mencari tokoh utama, maka Anda akan menyesatkan penulisan dan penelitian sejarah. Nah,
dalil dari Foucault ini untuk semua perjuangan orang Minahasa, baik yang di luar maupun di lain-lain, memang harus berlaku, bukan karena penulisan sejarah, karena memang tidak ada tokoh utama sebenarnya. Kita tahu ya, yang merintis gerakan perlawanan bersenjata yang menjadi 14 hari ini, saya menyebut itu kenapa? Karena kalau gerakan politik itu ada di mana-mana. Gerakan di bawah tanah itu di seluruh Indonesia ada. Tapi satu perjuangan menjadi signifikan ketika ada aksi. Apalagi jadi menjadi aksi kudeta yang begitu ya. Nah, yang merintis ini itu namanya Freddy Lumano. Bupati Minahasa Roy Roring pe papa mantu. Mertua. Freddy Lumano ini adalah penyusup pertama. Dia mendaftar di KNIL untuk masuk untuk memberontak dari dalam. Dan dia diutus langsung oleh Samratulangi. Lalu ada Mantik Pakasi dan lain-lain. Nah, Freddy ini luar biasa. Dia selain merintis pertama, dan sehingga kita tidak boleh mengecilkan peran dia itu. Pertama, tak lu semua belum. Gitu. Nah, kemudian dia itu pun waktu udah ditangkap dan dipenjarakan, dibawa, ditahan di Morotai, gitu. Di sana dia ditahan bersama Nani Wartabone dan sebagainya. Di Morotai pun dia merencanakan pemberontakan. Dia ketemu bekas pemimpin pasukan Jepang, dia bujuk begitu rupa dan dapatlah senjata-senjata, dan mereka akan bergerak dari dalam tahanan. Ya ketahuan, maka Freddy Lumano itu diikat persis binatang. Pakai rantai. Dipindah ke penjara yang lebih ganas. Kemudian saya sebut aja yang lain adalah Franz Kora. Franz Kora inilah eksekutor dari peristiwa ini. Kenapa? Semua itu dalam tahanan. Semua itu dalam tahanan. Bahkan peluru-peluru sudah dilucuti semua, kemudian sudah dikonsinyir, kemudian pengerahan pasukan CPM untuk menjaga. Franz Kora ini baru diangkat oleh kawan-kawan mereka. Ini semua sudah ditahan ya. Freddy Lumano ditahan, Mais Wisan ditahan, Taulu ditahan. Semua gitu. Ini kopral pun yang baru mendaftar sama-sama dengan itu Freddy Lumano, Franz Kora gitu. Nah, Franz Kora ini dia yang susun jamnya, bahkan dia sudah tahu apa yang dia mesti delegasikan, siapa yang menguasai tangsi hitam, siapa yang kuasai tangsi putih, siapa yang akan mengibarkan bendera. Jangan salah, itu pengibaran bendera itu pakai upacara loh, walaupun menuncap tikus sedikit. Ada upacara itu di tangsi putih, karena mereka menghormat ya gitu, bukan buru-buru. Franz Kora ini yang mengutus No Toy yang warbung untuk menguasai jaringan telekomunikasi. Dia yang suruh Nok Gorompis langsung pergi ke pedalaman Minahasa, langsung suruh konsolidasi pemuda-pemuda. Hanya dalam bilangan jam, bukan hari. Dan dalam keadaan yang sangat-sangat terjepit. Itu yang disebut kudeta tanpa sebutir peluru.
Itu bukan karena mereka terlalu sayang mengasihi nyawa musuh. Karena peluru udah dilucut. Itu ceritanya kan gitu. Nah, budaya Minahasa inilah yang mewarnai semua. Semua. Kalau Anda baca pemberontakan orang Minahasa di Bandung, itu dalam sejarah Republik ini selalu suka dipuji-puji pemberontakan PKI tahun 26-27 kan? Atau 27-28 kadang-kadang dibilang. Karena memang tidak jelas itu cuma apa pemogokan buruh di kereta api dan pelabuhan Tanjung Priok kan gitu. Itu di situ pun ada tokoh Minahasa, Thomas Najuan. Tapi saya mau katakan pemberontakan mereka itu yang dipuji-puji sebagai pemberontakan politik modern pertama terhadap kolonialis Belanda. Itu hanya berani bergerak karena orang Minahasa sudah bergerak di Bandung, ya. Mereka merebut markas CPM. Markas CPM itu nggak mudah. Itu sama dengan Kembi Worang bikin di Surabaya menjelang 10 November. Itu markas CPM Jepang yang diterebut. Itu enggak mudah itu. CPM loh. CPM kan harus lebih jago dari tentara biasa gitu. Nah, mereka merebut gudang Mesiu. Pemberontakan menjalar di banyak kota. Tapi kalau dicari siapa pemimpinnya? Itu di Bandung. Enggak ada pucuk, enggak ada bisa kita lihat sendiri itu. Di situ ada apa? Kaunang Roti. Kaunang itu nama famnya Roti. Dono Kambe Manua, Nyong Item, Mingkit Wenas dan sebagainya. Banyak sekali kita enggak tahu siapa. Begitu juga kalau kita lihat Perang Spanyol. Perang Spanyol saya sampai bingung itu siapa nih pemimpin. Oh, Tangkawaro, Rimporok, Runtu, Rondo Kambe, Maramis. Sudah, tapi itu memang seperti itu. Jangan salah lah, jangan bilang-bilang itu, jangan kira Perang Spanyol itu kecil ya. Banyak orang bilang, oh Perang Spanyol itu hanya karena Belanda bantu. Belanda bantu gimana? Dan bisa mau bantu pun sampai di mana? Portugis aja Belanda nggak bisa kejar sampai di selatan Maluku. Itulah mengapa sampai hari ini banyak sekali Katolik di Flores dan di Timor. Itu kan lari dari semuanya lari dari utara dari Maluku. Belanda nggak bisa kejar ke sana karena Belanda pada waktu itu belum pemerintahan Hindia Belanda. Mereka baru PT. Namanya VOC, kantor dagang, PT. Kecil. Sementara Spanyol itu udah satu abad menguasai Filipina dan pulau-pulau di Sangihe Laut. Tapi orang Minahasa bisa mengusir mereka dalam satu perang dan menang secara gilang gemilang itu luar biasa. Gitu. Nah. Sesudah 14 Februari itu masih ada lagi pemberontakan di Minahasa. 1 Maret tahun 1947. Jadi tidak sampai setahun kemudian. Itu. Begitu juga di situ pemimpinnya enggak jelas. Ari Surentu, ya. Bert Manampiring, Walter Masi, Wim Rorong, Yusuf Lengkong dan luar biasanya di sini ada sedikitnya saya mencatat 5 tokoh perempuan itu. Nah, itu ada Neti Lintang, Linje Lumenta gitu ya, gitu. Polin Saerang dan seterusnya. Nah. Itu adalah budaya orang Minahasa. Perjuangan keris seperti itu yang saya enggak usah urai, Anda bisa cari sejarah bagaimana di semua kota orang Minahasa berperan seperti itu. Dan itu adalah sekali lagi budaya. Demikian pengantar saya. Terima kasih. Nanti Boda akan lengkapi dengan
data lebih detail. Oke, terima kasih Pak Benny. Jadi kalau boleh saya kesimpulkan di sini terakhir tadi bahwa gerakan atau peristiwa Merah Putih ini memang seperti dilihat sepertinya pemimpinnya seperti Lapian, Cahataulu dan Wisan sebenarnya ditangkap. Jadi ada tokoh-tokoh seperti Lumanau dan Kora ya, yang sebenarnya secara taktikal yang menyusun strategi pada hari itu ya. Jadi sekali lagi bahwa ini berkaitan dengan budaya Minahasa yang di mana untuk suatu peristiwa kita bergerak bersama-sama dengan inisiatif masing-masing. Nah, kira-kira nah, begitu. Ya, inisiatif masing-masing. Jadi semua punya inisiatif. Lakukan bersama dengan tujuan yang sama. Seperti yang terjadi waktu Perang Spanyol, ada Turang Wawelaki dari ini, terus ada Mandagi, ada banyak sekali Sayo, terus ada lagi apalagi Wongkar, banyak ya yang berperang waktu Perang Spanyol. Oke, kita lanjut ke Berboda Tarumewa untuk melanjutkan materi ini. Kalau ada yang ingin saya share, silakan apa perlu saya share atau nanti coba nanti ya. kasih kode ya kalau ada yang mau di share. Ya, baik, terima kasih. Coba share kalau gagal ya, share di sana. Mau di share sekarang? Kita mau share ini, sebentar. Nah, kita yang share. Oh gitu, bisa. Tapi ini bisa nggak? Rapi nggak? Kalau nggak, biar kita aja. Ini miring ini. Kita aja yang share. Bagaimana? Boleh ini atau? Kalau ini mungkin lebih besar. Oh, tadi bagaimana? Yang tadi lebih terlalu kecil, karena itu screen handphone, kan? Oh, soalnya yang tadi lebih itu, lebih lengkap. Oh, oke. Coba gitu, tes yang tadi. Coba tes yang di handphone-nya. Ya. Tes dulu, ya. Coba di-share, ya. Tadi kan akan berbicara, apa? Ya, baik, terima kasih. Nah, waktu itu kan sebelum terjadi peristiwa 46 itu ada pendudukan Jepang. Jadi Jepang itu datang ke Minahasa tanggal 10 sampai 11 Januari 1942. Mereka datang dari arah Filipina, menguasai Manado dan Kema, dan juga serbuan tentara payung di daerah Kalawiran untuk menusuk jantung Minahasa. Waktu itu pertama kali yang diserang di Hindia Belanda waktu itu, Indonesia penama tempo dulu, itu adalah Tanah Minahasa dengan Tarakan. Nah, kenapa harus Tarakan di Kalimantan? Karena di sana adalah pusat kilang minyak. Itu yang dibutuhkan oleh mesin-mesin perang dari Jepang, karena untuk menjalankan mesin-mesin perang mereka, pesawat dan lain-lain, kapal. Nah, mereka jadi ini ada 10 Januari di Manado, di Kema, kemudian di daerah Kalawiran itu ada saya sudah lupa ada berapa banyak. Nah, singkat cerita tanggal 8 Oktober 1945 ini ada penyerahan dari tentara Jepang kepada Sekutu, itu dipimpin oleh Letkol Muir. Jadi waktu itu dia membacakan keputusan jenderal dalam foto ini adalah membaca keputusan jenderal Blemey. Dan ini adalah Kolonel De Roy, dia membacakan keputusan tersebut yang tadi itu dalam bahasa Melayu lewat pengeras suara. Itu di daerah, kalau saya lihat ini di daerah muka gereja Katolik itu, karena itu ada pusat kenil. Ini adalah pimpinan mereka di Sekolah Gonzaga. Sekarang itu pusat hofquartir dari KNIL, Kepresidenan Manado. Nah, ini ada ucapan dari PM Tangkilisan, dia bilang bahwa kalau katanya Bapak Samratulangi datang ke berjuang untuk Indonesia, itu bukan berarti dia tidak berjuang untuk Minahasa. Artinya, dia berjuang untuk Indonesia itu sudah pasti juga berjuang untuk Minahasa. Gitu. Nah, ini adalah beberapa
pahlawan Persebaya Merah Putih yaitu Lapian, Taulu, dan Wisan. Dan ketiga-tiganya itu dikuburkan di Taman Makam Pahlawan, yang Lapian dan Taulu itu di Kalibata. Sementara Wisan itu ada di Keira Gimnado. Kalau foto-foto lain saya berusaha cari karena ada beberapa orang yang sangat berjasa sebenarnya, tapi saya kurang mendapatkan informasi dari keluarganya dan lain-lain. Sementara tokoh Kenil dalam Persebaya Merah Putih itu adalah Letkol Kenil, The Freeze, dia itu adalah pimpinan Kenil di Sulawesi Utara, bermarkas di Gonzaga, di sekolah Gonzaga, di muka gereja Katolik Tomohon. Dan juga Kapten Kenil Jan Kaseger. Jadi kenapa dua itu saya sandingkan, karena yang satu pimpinan di kalangan Belanda, sementara yang satu adalah pangkat tertinggi yang ada di Minahasa waktu itu, karena yang lainnya itu sudah gugur atau ada di luar daerah Minahasa, ya semacam yang Kawilarang itu, yang Alex Kawilarang Om, semua ada di luar tanah Minahasa. Jadi yang ada waktu itu yang paling tinggi pangkatnya adalah Kapten Jan Kaseger. Nah, jadi Persebaya Merah Putih itu adalah kup dietat. Jadi dilancarkan kepada kekuasaan pemerintah sipil dan militer di Residen Manado, yaitu Residensi Manado. Jadi kenapa orang Minahasa disebut orang Manado? Ya, gara-gara waktu itu tidak ada Minahasa, tapi Residen Manado yang namanya waktu itu di zaman Belanda. Jadi katanya itu ada selama 24 hari dari 14 Februari sampai sekitar tanggal 10 Maret. Kemudian mereka membentuk pemerintahan Republik Indonesia di Sulawesi Utara, serta membentuk militer, jadi Tentara Republik Indonesia Sulawesi Utara. Nah, peristiwa ini memberi semangat bagi orang Minahasa di luar daerah, menegaskan bahwa mereka bukan ante-ante atau anak mas Belanda. Karena waktu itu di daerah Jawa, orang Minahasa mengalami apa yang disebut zaman bersiap, zaman di mana orang Minahasa diteror atau sebagai tindak balas dendam dari orang-orang pribumi di daerah situ yang tidak suka oleh sikap atau tindak perilaku orang Minahasa pada zaman Belanda. Jadi mereka balas dendam. Kemudian menunjukkan bagi tentara Republik Indonesia waktu itu, tentara Republik, di daerah lain, di Jawa dan lain-lain, di Sumatera dan Kalimantan, bahwa orang Minahasa itu tidak pro Belanda gitu. Jadi buktinya di daerah sendiri terjadi pemberontakan. Ya, dan seterusnya. Jadi katanya itu kegiatan itu sudah direncanakan satu minggu sebelumnya. Tapi rencana itu bocor. Karena ya tentu ada yang saya katakan tadi sebelum kegiatan ini, bahwa ada orang-orang Kenil yang mendua hati gitu. Nah, sesudah mereka jadi tanggal 14 Februari itu mereka melakukan pemberontakan. Pertama rencananya jam 3 subuh, tapi dipercepat jam 1 gara-gara sehari sebelumnya itu Taulu dengan Wisan sudah ditangkap, yang satu di pagi hari, yang satu di sore hari jam 5. Oleh karena itu yang memimpin waktu itu yang berdasarkan buku-buku adalah Mambi Runtukahu, Kopral. Nah, pada waktu itu salah satu yang dibebaskan itu Frans Sumanti. Dia kemudian pergi ke pos jaga, mengambil bendera, merobek warna birunya, merah putih biru, dan dirobek warna birunya, kemudian dinaikkan. Jadi ada versi yang mengatakan bahwa itu kata suara di tiang bendera, lalu diturunkan, lalu dirobek, itu tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta militer, karena di dinas maupun di dinas sipil dan militer, setahu saya, jam 6 pagi itu bendera dinaikkan, dan jam 6 sore bendera diturunkan. Jadi di malam hari tentu tidak ada pengibaran bendera. Begitu. Kemudian tanggal 14 Februari itu ada aksi. Jadi aksi perebutan pertama yang Komandan Kompi, yang disebutkan tadi Lendar Charlier, Komandan Kompi 7 itu ditangkap di Manado. Nah,
Kalau menurut seminar nasional yang baru-baru tanggal 13 yang lalu, itu Boy Maleke bilang ada dua yang tewas waktu itu, waktu tanggal 14 itu. Yang satu itu Muniaga, dia gugur di sekitar persimpangan Teling, dan yang satu namanya A.N. Rory di jalan di persimpangan Tiga Alaires. Sementara itu mohon ada satu yang meninggal, yang gugur, namanya Alok Prayo. Itu nama adalah sopir jeep yang dikendari oleh Freddy Lumanau. Jadi waktu itu ada seorang sersan namanya Glaert yang memang sudah tahu bahwa akan ada pemberontakan. Ya itu. Kemudian orang ini, sersan ini kemudian ditembak dan dibawa ke rumah sakit dan dia tidak meninggal. Nyawanya selamat. Intinya pada waktu itu ada tiga orang yang meninggal dunia tanggal 14 Februari. Tapi waktu saya cek di Taman Makam Pahlawan di Kairagi itu, Alok Prayo itu matinya tanggal 22 Maret 1946. Jadi ada sesuatu yang tidak konsisten dalam cerita ini, dalam buku-buku cerita yang beredar maupun yang ada di media sosial. Jadi agak membingungkan memang. Nah, ketika semuanya itu sudah terbentuk dan sudah diamankan, maka pertama yang dibentuk adalah tentaranya militer sebagai penjaga keamanan. Ini dipimpin oleh Charles Taulu, itu kemudian angkat menjadi Letkol, Komandan Trisu. Kemudian John Kaseger, kapten, diangkat menjadi mayor. Dia hanya diangkat sebagai penasihat karena waktu dia dihubungi, dia kelihatannya mendua hati terhadap kegiatan ini. Akurita ini pertama, dia masih berada di bawah sumpah militer. Dan kedua, dia mengiyakan saya karena sebagai orang Minahasa. Jadi ada dilema yang dihadapi ini. Kemudian S. Dewisan menjadi mayor, pembantu staf, kemudian Franz Nelman, dan Franz Bisman. Sementara hari berikutnya yang diangkat struktur pemerintahan Republik Indonesia Sulawesi Utara adalah B.W. Lepian sebagai Residen Sulawesi Utara. Waktu itu dia menjabat sebagai Kepala Distrik Manado Utara. Jadi Manado Utara itu DP markas, DP ibu kantor ada di Singkil. Kemudian T.H. Gerungan itu yang kemudian menjadi kepala daerah Minahasa pertama, Bupati Minahasa pertama, dan ini ada pahlawan-pahlawan lain, itu beberapa orang. Nah, ini yang tadi. Jadi, pemberontakannya ada di Tangsi Teling Putih, kemudian ke Teling Hitam, kemudian yang sekarang itu Jalan Pak Siwari. Mereka pergi ke daerah pusat kota, Jalan Samarotolangi yang sekarang, Wilhelminalan atau Julenalan itu. Kemudian ke rumah Kapten Blom di Sario, baru ke Tomohon dan itu dan Bitung. Kenapa Bitung? Karena untuk mengamankan adalah 8.000 tentara Jepang yang ditawan dan untuk yang memang disiapkan untuk dipulangkan ke Jepang. Nah, kenapa mereka harus mengamankan ini tawanan? Karena itu bernilai bagi pemberontakan ini, kudeta ini. Jadi bahwa mereka menjamin ini orang-orang yang telah ditahan ini karena mereka adalah tahanan sekutu. Jadi bukan cuma kepada Belanda, menunjukkan kepada Belanda bahwa mereka bertanggung jawab terhadap pemberontakan ini, bertanggung jawab terhadap apa yang mereka lakukan. Juga menunjukkan kepada dunia luar yang Amerika Serikat dan Australia dan juga Inggris bahwa mereka bisa menjamin ini tawanan perang. Dan kedua, sasaran kedua adalah Tomohon. Kenapa Tomohon? Karena Tomohon itu adalah ibu kota dari Sulawesi Utara waktu itu, Residen Sulawesi Utara. Jadi dipimpin oleh Konika, yaitu Letkol Louis Komandor Reuter, itu Konika itu Commanding Nika, jadi pemimpin Nika,
Netherlands Civil Administration, jadi administrasi sipil Hindia Belanda. Nah, dia waktu itu berkantor di Rumah Sakit Gunung Maria, sekaligus dia sebagai tempat tinggal di situ. Dan juga sasaran dari tentara adalah pelaku kudeta adalah Letkol de Vries. Waktu itu dia berkantor di kalau sekarang sekolah SMP, kalau tidak salah SMP Gonzaga yang di muka gereja Katolik di Tomohon. Jadi dia adalah Hofquartier Kenil di Kresiden Manado, dipimpin oleh de Vries. Jadi kalau keduanya tidak ditangkap, itu sama saja tidak. Ini kegiatan yang di Manado itu tidak berarti apa-apa. Jadi mereka berdua itu harus ditangkap. Jadi secara tidak langsung itu Tomohon menjadi kota perjuangan gitu. Nah, ini adalah maklumat. Jadi maklumat yang disebarkan ke seluruh penjuru Sulawesi Utara. Itu maklumat pertama bahwa ada terjadi pemberontakan dan lain-lain. Kemudian maklumat kedua, hari berikut, jadi menunjukkan bahwa BLPN itu menjadi kepala pemerintahan sipil. Sementara maklumat tiga itu soal penggunaan bendera merah putih, jadi bendera merah putih dikibarkan. Dan dokumen yang ini adalah tanggal 15, isi dari kawat. Dulu telepon itu menggunakan telegraf kawat, jadi kirim dalam sandi Morse. Waktu itu yang dikirimkan diterima oleh salah satu kapal Amerika Serikat yang berada di sekitar di Pasifik. Kemudian itu ditransmisikan ke daerah Australia, lalu disebarkan oleh Radio Australia, kemudian dipancarkan, di-relay ke Radio San Francisco dan Radio BBC London. Itu. Nah, dari BBC London itu kemudian orang tahu, di Jawa dan Sumatera tahu bahwa di Minahasa terjadi pemberontakan. Ini salah satu koran yang memuat tentang pemberontakan. Isinya, judulnya ada Pemberontakan Besar di Minahasa. Jadi, koran Merdeka. Kemudian ada juga tanggapan dari Presiden Soekarno yang lanjutkan perjuanganmu, ya kira-kira begitu bunyinya. Setelah saya selidiki, ternyata itu tulisan dari Otto Ronenu sebagai anggota KNIP, jadi bukan suara kata-kata dari Presiden Soekarno. Nah, akhirnya sekitar tanggal 10 Maret ada terjadi sesuatu di perundingan di kapal Pitcairn yang berlabuh di Pelabuhan Manado, di Teluk Manado. Nah, mereka pada waktu itu seluruh pimpinan sipil dan militer melakukan perundingan di atas kapal. Nah, celakanya pimpinan mereka itu ya, semuanya itu ditangkap. Jadi dengan kata lain dijebak. Ya, akhirnya ya kita bisa tahu hanya 24 hari. Dan ini adalah daftar dari orang-orang yang divonis. Tahu yang paling banyak ini kalau menurut daftar 20 tahun, kemudian Nelwan 12 tahun, Kere itu 14 tahun, Korompis 20 tahun tapi divonis tuntutan 20 tapi divonis 18 tahun. Kemudian Nelwan 12, Wisan 10 tahun, Lexi Anes 8 tahun, Kumawundang 12 tahun, Sigar Laki 12 tahun, lalu yang bilang tadi Frans Kora itu 8 tahun, dan lain-lain. Ini daftarnya. Daftar ini bisa didapatkan di Arsip Nasional Belanda. National Archive di apanya, di website-nya. Jadi bisa dicari di search dalam bentuk PDF. Ya, pertama saya katakan dampak awal. Dampak awal adalah yang saya katakan tadi sebelumnya, bahwa Tanah Minahasa itu bukan orang yang ada di Tanah Minahasa itu bukan ante-ante Belanda gitu. Kedua, semangat untuk perjuangan kawanan di luar daerah, kemudian memberitahu bahwa Minahasa adalah
bagian dari Republik Indonesia, kemudian menunggukan orang-orang Minahasa di luar negeri, seperti Ellen Parar untuk bergabung di Indonesia setahun kemudian. Nah, ini reaksi. Pertama, bahwa sipil dan militer pemerintah Belanda itu kaget. Jadi, katanya suku yang diidolakan itu perontak. Ini ucapan dari Residen Komas de Ruyter, itu mengatakan dalam terjemahan, mengatakan bagaimana pernah mungkin terjadi bahwa rakyat Minahasa yang terkenal mempunyai ikatan nasib yang akrab dengan Belanda dapat melakukan sesuatu pemberontakan. Tanah ini, maksudnya tanah Minahasa, tanah ini yang saya cintai sejak dahulu. Sementara Komandan Kenilnya itu, Letkol de Vries, mengatakan, bagi saya, kalian dapat menggunakan bendera ini apa saja. Ya, kalau terpaksa merah, bendera putih merah, tapi jangan merah putih. Karena pada bendera itu melekat bertonton darah, maksudnya darah orang Belanda. Nah, reaksi yang tadi saya sudah, itu yang ada di Koran Harian Merdeka tanggal 22 Februari 46, pemberontakan besar di Minahasa. Kemudian reaksi Presiden Soekarno, kekesatriaan terhadap Ibu Pertiwi, dan laksanakan tugasmu dengan seksama dan penuh tanggung jawab. Kemudian pengumuman lewat PTT di Tomohon oleh AS Rombot, itu diterima oleh kapal SS Luna, kemudian dikirim ke Brisbane, Australia, lalu dipancar oleh Radio Australia, diterima oleh Radio San Francisco dan BBC London. Kemudian, ya, yang saya katakan tadi, itu menyebak para pemimpin di meja perundingan tanggal, saya bingung, ini 24 Februari itu tanggal, atau tanggal berapa, gitu. Nah, isu-isu yang beredar, pertama, ini serdadu ini, para orang-orang Minahasa yang ada di Kinil ini adalah pengkhianat sumpah militer. Jadi tidak sedia pada sumpah prajurit Kinil. Kedua, pengkhianat Minahasa. Jadi katanya mitos tradisi Minahasa dan Belanda adalah teman atau sahabat. Itu ada kata-kata yang dibuat oleh siapa itu yang Multatuli itu, Erwin Rosedekker, bahwa Minahasa adalah tuan de provinsi, di provinsi ke-12, juga berdasarkan kontrak Minahasa Belanda tahun 1679. Kemudian isu-isu miring lain mengatakan bahwa gerakan ini adalah gerakan cengeng. Mereka berontak gara-gara keju, jadi ransum, keju, roti, dan rokok. Kemudian kudeta ini tidak berdarah, tidak ada tumpah darah. Kemudian kudeta ini tidak ada letusan senjata. Kemudian pusat gerakan ada di Manado sebagai ibu kota. Sementara yang terakhir itu tokoh awal kudeta adalah Lapian dan Taulu. Nah, saya menjawab bahwa pertama itu bukan pengkhianat sumpah militer, karena pertama mereka setia kepada tanah air mereka, yaitu tanah Minahasa. Kedua, pada bulan Maret 1942, pimpinan Kenil di Bandung itu telah menyerah di Kalijati kalau tidak salah. Dan sekitar tahun 45 itu ada surat dari para pimpinan Kenil dari Hindia Belanda waktu itu, dari Indonesia. Jadi termasuk di Dikata Sasmita itu adalah apa itu mau bilang bersaudara dengan itu DP beku, jadi DP istri beku kawin dengan itu pe saudara Kasegir. Nah, ini di Nikasa dan kawan-kawan itu melakukan teken pernyataan bahwa mereka bebas dari wajib takluk kepada pimpinan mereka karena pimpinan mereka telah menyerah kepada Jepang tahun 1942 itu. Itu dasarnya. Kemudian para pemberontak itu, pelaku kudeta itu bukan pengkhianat Minahasa. Pertama, bahwa bangsa Minahasa dan Belanda itu bukan teman. Buktinya, Belanda sering ingkar kontrak. Jadi kontrak-kontrak, ada beberapa kontrak tahun 1679, 1699, 1760, 1791, 1800 awal, ada berapa, kemudian 1810, kemudian ada juga peristiwa Perang Tondano, itu perang besar yang terakhir.
kemudian peristiwa kapal 7 tahun 1933 itu Seven Provinces, kapal perang terhebat di Hindia Belanda waktu itu. Kemudian ada pemberontakan komunis 1926 yang dipimpin oleh orang Minahasa. Kemudian ini gerakan ini bukan gerakan cengeng. Ya, karena ini alasan ransum ini, perbedaan ransum tidak seimbang ini. Itu hanya alasan saja, hanya sebagai trigger kalau menurut saya. Dan berikutnya adalah kup. Kup ini adalah kup berdarah. Kenapa? Karena ada korban di Manado, yaitu yang saya sebutkan tadi, Muniaga dan A.N. Rory. Itu menurut versi Maleke yang saya dengar beberapa hari lalu. Dan kalau menurut buku ada sopir truk yang namanya, sopir jeep yang namanya Alok Prayo. Tapi ya belum pasti ini ini tanggalnya. Serta Mami Runtukau dan pemuda yang bernama Pusung. Itu pada akhir kudeta. Jadi bulan Maret waktu pimpinan itu sudah ditangkap di kapal Pitcairn. Jadi mereka melakukan perlawanan terhadap kontra ini, itu yang telah berontak kembali di Girian Bitung. Kemudian ada letusan senjata di Tomohon dan di Manado, karena ada beberapa yang tewas tadi, gugur. Kemudian pusat gerakan, walaupun itu pusat gerakan ada di Manado, tapi pada dasarnya itu ada di Tomohon sebenarnya, karena dia para pimpinannya itu, jadi kepala sipil dan kepala pimpinan militer itu ada di Tomohon. Karena waktu itu kan pusat ibu kota itu dipindahkan ke Tondano, di Papakelen, baru di Gua-Gua Jepang. Kemudian waktu penyerahan Jepang itu dipindahkan ke Tomohon. Dan kenapa harus di kedua daerah itu? Karena di Manado waktu itu sudah hancur. Sudah, kalau saya katakan, sudah rata dengan tanah. Jadi hancur pada akhir tahun 44 dan awal tahun 45. Dan waktu itu kota Manado sedang direhab. Jadi kantor-kantornya sudah hancur gitu. Kemudian ya, toko awal itu yang di itu beredar kan dia bilang Tlapian dan Taulu. Padahal kalau menurut buku kudeta awalnya itu dilakukan oleh Mami Runtukahu dan beberapa orang lainnya. Jadi bukan Tlapian dan Taulu, karena Taulu waktu itu sudah ditangkap dan pimpinan-pimpinan militernya sudah ditangkap. Sementara Tlapian itu baru ditunjuk satu atau dua hari sesudah pemberontakan tanggal 14 itu. Jadi Mami Runtukahu yang pertama kali dan juga Franz Kora. Nah, ini adalah gambaran tentang bagaimana sih orang Minahasa tempo dulu. Tapi ini dalam daftar tahun 1948. Itu ada tiga besar partai pemenang pemilu lokal. Jadi Belanda waktu itu ada 21%. Sementara Indonesia itu yang pro Indonesia itu BPNI, BNI Barisan Nasional Indonesia dan lain-lain. BNI Barisan Nasional Indonesia itu menguasai 40% suara. Sementara yang federal maksudnya itu negara Minahasa lepas dari negara Indonesia Timur NIT. Jadi bikin negara sendiri dalam kerangka RIS, Republik Indonesia Serikat, NIS, waktu itu NIS, Negara Indonesia Serikat. Itu federal itu cuma 38%, sementara yang paling banyak 41%. Nah, kalau dihitung dengan orang-orang yang saya tidak masukkan di sini karena ada sejumlah kursi yang suara-suara kecil, ada berapa, itu 6 nama orang-orang dan juga partai-partai kecil yang menang, itu ada 20%. Nah, kalau itu yang disebut netral ini 20%, maka Belanda itu cuma 17%, federal itu 30%, negara Minahasa, Indonesia, pro-Indonesia mereka itu, NKRI itu 33%. Jadi posisi ya, pro-Belanda itu sebenarnya cuma kecil, 17%. Saya tidak masukkan yang satu, diagram yang satu. Nah, kesimpulan saya adalah bahwa Minahasa bukan sahabat Belanda, karena tidak ada
Belanda dari dulu sampai pada saat itu tetap melakukan diskriminasi terhadap orang-orang Minahasa. Kemudian mereka Minahasa tidak pro Belanda, buktinya terjadi peristiwa ini. Kemudian Slagorde atau struktur organisasi militer KNIL menempatkan orang Minahasa pangkat yang rendah, walaupun pangkat tinggi, dia lebih tinggi dari orang Jawa, serdadu Jawa, serdadu KNIL dari Jawa, tapi masih lebih rendah dari orang-orang Eropa gitu. Kemudian mereka militer KNIL melakukan diskriminasi ransum terhadap Minahasa, orang Minahasa ya. Itu yang memicu peristiwa 14 Februari. Kemudian saudara KNIL asli Minahasa itu berhak untuk berontak terhadap atasan karena ketidakadilan di dalam tubuh militer tadi yang dua di atas. Kemudian saudara KNIL asal Minahasa itu bukan pengkhianat sumpah militer. Saya sudah katakan tadi bahwa mereka setia kepada tanah air dan bukankah para pimpinan KNIL itu semua menyerah tahun 42. Kemudian para pelaku itu bukan pengkhianat Minahasa, mereka tidak dalam posisi pengkhianat Minahasa, malah mereka adalah nasionalis Minahasa. Yang saya suruh katakan bahwa Minahasa dan Belanda itu bukan teman dan juga bukan sahabat. Dan alasan peristiwa aksi merah putih itu terjadi karena dipicu ketidakadilan ransum kepada serdadu. Serdadu namanya serdadu dari pribumi orang Minahasa. Kemudian kudeta ini kudeta berdarah, jadi ada korban. Saya mencatat ada 3 di hari pertama dan 2 di hari terakhir. Yang pimpinan KUP ini, Mambir Tunukau, saya mencari kuburnya yang di Bitung, katanya ada di Bitung, dan satu pemuda yang bernama Pusung. Kemudian ada letusan senjata di Manado dan Tomohon, serta terakhir ada di Bitung. Kemudian pusat gerakan, Tomohon dan Manado. Jadi Manado itu adalah Tomohon adalah ibu kota sementara karena Manado hancur di bom Sekutu dan sementara direhab kota Manado. Kemudian Manado itu hanyalah salah satu kota perjuangan sebagai ibu kota Kesultanan Manado, dan karena perjuangan itu bukan terjadi di Manado tapi juga ada di Tomohon, di Tondano, di Kakas dan di Bitung dan lain-lain. Jadi bukan saya hanya mengatakan sebagai ibu kota perjuangan yaitu atau ibu kota perjuangan merah putih. Kemudian pimpinan kudeta pada jam 1 dini hari tanggal 14 Februari itu adalah Mambir Tunukau dan dia tragisnya tewas atau gugur pada hari terakhir kudeta. Tapi namanya hampir tidak pernah disebut. Nah, demikian. Sudah. Terima kasih. Okay. Sudah berbonek. Luar biasa atas data-data yang diberikan oleh Brubode. Jadi dari awal Brubode menampilkan tokoh Ian Kasegere ya, sebagai KNIL yang pangkat tertinggi yang berada di Manado. Kalau saya tidak salah, dia akhirnya membantu di pemerintahan baru ya yang dipimpin oleh Lapian secara sipil dan Taulu secara militer, yang sebenarnya pangkatnya di bawahnya dia. Tapi ada kecenderungan yang Kasegere ogah-ogah mendua hati karena kesetiaannya antara Merah Putih dengan Belanda ya, karena dia kan boleh dibilang salah satu faktor kenapa dia tidak suka karena yang merontak itu bawahannya gitu. Jadi pangkat bawah. Ketika membangun struktur militer, pangkatnya justru berada di bawah bukan di atas. Itu salah satu faktor yang saya lihat. Dan secara kacamata Belanda yang dia dapat jabatan tertinggi berarti dia dipercaya oleh pemerintah dan dianggap kesetiaannya ke Ratu Belanda lebih tinggi di antara yang lain kan. Dan di mana anak buahnya membelot berarti kegagalan dia sebagai pemimpin. Kira-kira begitu ya. Tapi ternyata memang Minahasa tidak bisa dianggap sebagai pro Belanda karena pada akhirnya di data terakhir itu ini data pemilu setelah merdeka ya, bahwa ternyata 41%, 40% di Indonesia, 38% federal,
dan hanya 20% ya, waktu ya mungkin ya, pro Belanda. Tadi sudah banyak klarifikasi dan yang dipaparkan oleh Bu Bode juga penipuan yang terjadi di kapal Pithin ya, kapal Pithin ya. Ini kapal Pithin ini saya lihat di Google udah tenggelam ini di Bali. Apa? Makanya ini Pithin yang mana ini? Dia ada dua. Kalau saya seliki dulu atau ada dua? Oh, okay. Saya masih bingung itu. Makanya tapi ada Pithin. Ada juga yang Libertador. Tadi Libertador itu kan ya. kapal Amerika Serikat. Tapi untuk yang apa ya, awal? Ada beberapa dapat diadili dan diberikan hukuman ya oleh Belanda. Ya. Karena kenyataannya Manado bukan negara Republik Indonesia saat itu, ya kan? Waktu itu kan negara Manado itu Republik Indonesia kan masih itu waktu itu mereka berontak untuk pro. Jadi mengakui kemerdekaan yang dipancarkan tahun 17 Agustus itu. Jadi mereka makanya ada pemerintahan di bawah Dewi Lapian. Oke. Okay. Jadi secara de jure de facto nanti kita akan bahas ya lebih dalam lagi. Terima kasih Bu Bode atas data yang sudah diberikan. Dan ini mungkin bisa di-share kalian nanti ya data-data ini. Karena ini sangat memberi klarifikasi atas cerita-cerita miring yang ada yang selama ini kita lihat ya. Dan mungkin cerita miring ini yang tidak memasukkan, mungkin ya, tidak memasukkan peristiwa Merah Putih dalam kurikulum sejarah SD, SMP, SMA di Indonesia. Oke, without further ado, saya minta mohon, saya beri kesempatan untuk Pak Jeffrey Rawis sebagai Ketua Umum Gerakan Penerus Perjuangan Merah Putih, Peristiwa Merah Putih. Ya. Silakan Pak. Pak Jeffrey ini banyak menulis, dia juga adalah profesional dan juga Ketua Umum GPPM. Dan banyak menulis buku. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan. Apakah suara saya cukup didengar? Bisa didengar, ya kan? Kedengaran, ya. Saya sebenarnya semakin merasa terbantu ketika kami dengan Gerakan Penerus Perjuangan Merah Putih, GPPMP ini, yang sejak tahun 2015 melakukan berbagai aksi di lapangan, untuk kembali memperkenalkan dan memajukan pemahaman orang mengenai peristiwa heroik 14 Februari 1946 itu, dan kini di mana-mana sudah mulai ada. Terakhir pada tanggal 14 Februari barusan ini, peristiwa heroik Merah Putih 14 Februari 1946 itu yang ke-77, bukan hanya diperingati di Manado dengan adanya seminar nasional Manado Kota Perjuangan atau Kota Pejuang, juga ada syiarah di beberapa pahlawan Merah Putih 14 Februari 1946, tapi kenyataannya juga ada terjadi di Jakarta di Taman Makan Pahlawan Nasional Pusat Jakarta Kalibata, begitu juga di Taman Makam Pahlawan Cikutra di Bandung, dan Taman Makam Pahlawan Balikpapan di Kalimantan Timur dekat ibu kota negara kita gitu. Saya rasa dan yang terakhir kemarin siang waktu Indonesia atau malam waktu Seattle, para kawan UA dan GPPMP di Seattle melakukan peringatan yang sama karena mereka kan satu hari lebih lambat dari kita. Jadi kita sudah tanggal 15, mereka baru tanggal 14 di sana. Itu yang pertama, bahwa saya bangga sudah mulai banyak orang yang mulai memperingati peristiwa heroik Merah Putih ini gitu. Yang selama ini sepertinya tenggelam, apalagi sejak zaman yang paling besar waktu itu di zaman Bapak Gubernur almarhum G. H. Mantik. Ya, sesudah itu
secara bertahap dan pasti masif semuanya mulai hilang. Dulu itu masih ada peringatan di lapangan Sparta Tikala, pemasangan bendera merah putih di seluruh kantor dan sekolah di Manado dan Sulawesi Utara, dan juga banyak pertandingan, musik bambu, Mars 14 Februari, dan seterusnya juga ada kegiatan-kegiatan di Taman Makam Pahlawan. Itu yang pertama. Yang saya ingin katakan bahwa kami dari GPPMP, Gerakan Penerus Perjuangan Merah Putih 14.46, sebenarnya hanya ingin meneruskan apa yang kami sebut dengan JSN, jiwa, semangat, nilai. Jiwa, semangat, dan nilai peristiwa heroik Merah Putih 14.46 itu. Salah satu jiwa semangat nilainya adalah bahwa orang Manado, orang Minahasa adalah manusia-manusia Indonesia pertama di luar Pulau Jawa yang menyatakan setuju dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang dikumandangkan oleh Bung Karno dan Bung Hatta. Ana hanya 5-6 bulan dari bulan Agustus pertama di luar Jawa. Yang kedua, yang pertama di Jawa itu terjadi di lapangan Ikada. Yang kedua terjadi di Surabaya dengan peristiwa 10 November. Tetapi di luar Jawa yang pertama adalah Sulawesi Utara, di Manado dan Tomohon, Girian, Tondano, dan sekitarnya. Ada tulisan dari Profesor Dr. Amiruddin, mantan Rektor Universitas Hasanuddin, mantan Gubernur Sulawesi Selatan. Dia mengatakan ada dua peristiwa besar di Indonesia yang mempercepat proses pengakuan kedaulatan Belanda dan pengakuan kemerdekaan oleh dunia terhadap Indonesia. Yaitu pertama, peristiwa heroik Merah Putih 14 Februari 46 di luar Jawa, dan yang kedua, peristiwa Ungaran di bawah pimpinan Panglima Besar Jenderal Sudirman didukung oleh para pasukan Kris di bawah komando Letkol Evert Langkai. Nanti ini dibenarkan, nanti dikonfirmasi lewat Pak Beni Matindas apabila saya salah, saya keliru gitu. Dua peristiwa ini, dua-duanya terjadi di dua wilayah yang sangat strategis, vital, dan itu mampu menggerakkan kekuatan diplomasi Indonesia di PBB lewat Babe Palar yang menyatakan bahwa tidak benar provokasi Belanda melalui sekutu pada waktu itu yang menyatakan bahwa kemerdekaan, proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia itu hanya dipelopori oleh orang ekstremis dan separatisme di tanah Jawa. Itu sama sekali salah kaprah. Karena ternyata di Manado, Sulawesi Utara pun itu terjadi. Dan perlu dicatat, ini yang kedua. Tanpa pemberontakan dan kudeta militer bernama peristiwa heroik Merah Putih 1446, mungkin saja Indonesia tidak sebesar sekarang. Indonesia itu hanya sebesar Pulau Jawa atau Jawa dan Sumatera. NKRI Nusantara itu tidak ada sebetulnya, kalau tidak ada pemberontakan ini. Karena itu, di Lemhanas tercatat ada 7 tapak sejarah perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Yang pertama, proklamasi 17 Agustus 45 di Jakarta. Kedua, peristiwa pahlawan 10 November di Surabaya, 3 bulan sesudahnya. Ketiga, peristiwa heroik 14 Merah Putih, 14 Februari 46 di Sulawesi Utara. Keempat, Bandung Lautan Api 23 Maret 1946 di Bandung. Kelima, peristiwa Medan Area, pertempuran Medan Area di Medan bulan Juli tahun 1946. Yang keenam adalah peristiwa Ungaran atau peristiwa perang gerilya pimpinan
Panglima Jenderal Sudirman di Ungaran, dan yang terakhir yang ketujuh adalah peristiwa 6 jam di Jogja di bawah pimpinan Pak Harto dan Letkol Fece semua dan kawan-kawan. Saya rasa kita tidak perlu berkecil hati. Jadi dalam rangka JSN ini, saya singkat saja dalam menanggapi ini, membahas ini, saya tidak akan mengotak-atik sejarah-sejarah dan segala sesuatu yang menyangkut paut dengan apa yang telah terjadi di balik 14 Februari yang lalu. Itu tugas Bung Bode dan Dr. Benny Matindas. Kami ini adalah meneruskan. Makanya kami dalam gerakan penerus perjuangan Merah Putih ingin terus menyatakan supaya peristiwa ini jangan sampai hilang dalam sejarah. Kita adalah yang melahirkan, ikut melahirkan Republik ini. Bukan anak tiri. Bukan seperti dikatakan organisasi orang lain. Kita ini adalah antek-antek Belanda. Tidak, sudah dibahas tadi oleh dua pembicara sebelumnya. Saya rasa demikian yang bisa saya sampaikan. Dan untuk selanjutnya, saya ingin mengklarifikasi ada satu saya ingin mengklarifikasi kepada Bung Benny Matindas yang hadir di acara Bung Bono juga waktu di seminar nasional Manado Kota Perjuangan 13 Februari barusan ini, bahwa apakah juga dicetuskan bahwa sejarah peristiwa heroik Merah Putih 14 Februari 46 ini juga akan dijadikan perda sehingga menjadi muatan lokal dalam kurikulum sekolah-sekolah di Sulawesi Utara. Kita malu kepada DKI, karena di DKI ini buku sejarah yang beredar di SMP itu ada mengenai peristiwa Merah Putih, walaupun hanya satu tokoh yang muncul di situ, yaitu SD Wisan. Tetapi minimal sudah ada di Jakarta, kok di daerah kita tidak ada? Bagaimana kita mau mengembangkan ini ke seluruh Indonesia? GPPMP sekarang sudah ada dari Dewan Pimpinan Daerahnya, dari Papua sampai Aceh. Kalau kita di daerah sendiri tidak ada kurikulum mengenai hal itu. Kita perlu sekali untuk hal-hal seperti itu. Demikian dari saya, terima kasih. Tuhan beserta kita sekalian. Sambutlah salam perjuangan, salam pergerakan GPPMP. Saya kalau saya katakan Merah Putih, kita sambut dengan tetap jaya. Merah Putih! Tetap jaya! Tetap jaya. Terima kasih. Terima kasih Pak Jeffrey Rawis. Sama nama orangnya. Pak Jeffrey dari Kanonang, kita Tompaso. Kanonang Tompaso juga itu ternyata. Jadi saya mau klarifikasi, GPPMP adalah gerakan penerus perjuangan Merah Putih ya, bukan generasi ya. Ya, gerakan. Gerakan. Ya, karena selama ini orang taunya generasi. Jadi orang taunya generasi penerus. Jadi ternyata gerak penerus perjuangan Merah Putih. Tadi Pak Jeffrey sudah memberikan ulasan bahwa gerakan peristiwa Merah Putih adalah bagian dari peristiwa penting selama revolusi fisik Indonesia tahun 45 sampai 49 ya. Iya. Oke. Dan itu ternyata sudah masuk dalam pelajaran sekolah ya, mungkin waktu saya masih di Indonesia saya belum belajar itu, tapi mungkin sekarang sudah masuk dalam kurikulum, dan itu adalah suatu hal yang bagus. Dan tadi Pak Jeffrey juga kiranya bisa diperdakan peristiwa ini ya, berarti kalau diperdakan ada kemungkinan ada hari libur khusus Sulawesi Utara ya, paling tidak ya ada hari libur nasional atau hari libur daerah. Selanjutnya akan berikan kesempatan untuk Ferry Raymond Mawikere untuk memberikan tanggapan atau pembahasan ya. Silakan. Mener. Baik, terima kasih. Cek audio bagus. Ya, silakan bagus. Baik, salam sejahtera untuk kita semua ya. Selamat bertemu kembali. Ini ada Pak Jeffrey Rawis, ada Pak Benny Matindas, Bode. Begitu juga selain J.P. Liando juga ada Pak Pascual. Saya tidak akan spesifik berbicara mengenai konteks ya 14 Februarinya itu yang sudah lebih banyak, lebih detail disampaikan oleh Bung Bode.
Tapi saya hanya menyatakan bahwa sebetulnya peristiwa 14 Februari ini itu sebetulnya merupakan klimaks. Klimaks dari apa yang diperjuangkan oleh rakyat di daerah kita. Ini kalau bicara sejarah memang harus kita merunut lagi jauh lebih ke belakang. Tapi singkat saja hendak saya katakan di sini bahwa abad 19 itu sebetulnya daerah kita yang di sini itu sudah kena efek globalisasi. Begitu. Ada literasi yang luar biasa di situ. Kalau kita bicara saja mengenai protes dari kepala-kepala walak di Minasa tentang domain proclaiming aja itu 1870-an. Mereka sudah pada melek huruf gitu. Dan di situ muncul juga tokoh-tokoh besar yang lain, antara lain Wawuruntu. Perjuangannya itu luar biasa. Tapi dalam konteks nasional, pada akhirnya 1908 itu dicanangkanlah sebagai hari pergerakan nasional. Yang sebetulnya sekali lagi, itu pergerakan itu sudah jauh lebih dulu di tanah Minahasa. Nah, apa yang hendak saya katakan di sini? Syarikat Islam itu dikatakan sebagai organisasi yang terbanyak keanggotaannya. Tapi mari kita lihat ini orang Minahasa yang dari dulu sampai sekarang, itu cuma 0,5% populasi secara nasional. 0,5% dari dulu sampai sekarang. Kalau sekarang 270 juta warga Indonesia, ya 0,5% dari itu. Kalau kita bicara mengenai Sulawesi Utara, ya penduduknya sekitar 1% saja dari penduduk Indonesia secara keseluruhan. Tapi dari manusia yang cuma sedikit ini, sungguh luar biasa itu yang dihasilkan oleh Indonesia. Dalam kesempatan saya bicara kemarin itu di kantor gubernur, saya juga menyatakan hal seperti itu. Sampai sekarang, Sulawesi Utara itu sudah punya 10 menjelang 11 pahlawan nasional. Ketika provinsi lain sulit untuk mencari satu atau dua pahlawan nasional, kita itu sudah punya belasan. Dalam konteks jumlah penduduk yang cuma sedikit, itu sangat luar biasa. Nah, salah satu yang diberikan oleh daerah kita, yaitu mengenai para pejuang yang antara lain terlibat dalam peristiwa 14 Februari. Tapi saya balik lagi mundur sedikit. Kalau tadi saya katakan bahwa syarikat Islam itu memang jumlah keanggotannya sekitar 1 juta, Minahasa yang sedikit. Kalau kita lihat ya, pertama mereka membentuk organisasi itu Rukun Minahasa. Dan kemudian menjadi Perserikatan Minahasa dan kemudian menjadi Persatuan Minahasa. Ketika menjadi Persatuan Minahasa, keanggotaannya itu antara 10.000 sampai 12.000 orang. Kalau sekarang pakai istilah diaspora, yaitu diaspora Minahasa di saat itu. Ya, mereka yang ada di Jawa, Sumatera, Makassar, Ambon, dan seterusnya. Bukan main keinginan berorganisasi dari orang di sini, dimanapun mereka berada. Memang itu efek dari ya pasukan pulungan lah atau tekeng guru, tekeng mantri dan seterusnya yang kemudian menyebar ke Indonesia dan mereka itu menggabungkan diri dari ke dalam organisasi yang pertama memang sebutannya Rukun Minahasa, ya Perserikatan Minahasa dan kemudian mendapat pelarangan sipil militer bergabung di situ akhirnya menjadi Persatuan Minahasa. Ya, Ratu Langit di situ ketuanya, BW Lapian itu ketua cabang di Batavia. Nah, tapi kalau kita lihat juga apa yang dilakukan ini oleh para intelektual atau pejuang awal Minahasa. Satu saja saya memberi contoh. Ketika BW Lapian itu menerbitkan Fajar Kemajuan, 1920 itu. 1924 kena bredel. Mengapa di bredel? Ya, karena konteksnya, isinya, itu memperjuangkan Indonesia sebagai satu negara merdeka. Itu seperti itu. Dan ketika misalnya masuk juga di dalam Volksraad, orang-orang sini yang berjuang lewat jalur Volksraad, itu juga luar biasa. Satu hal yang hendak saya katakan di sini, Belanda itu melihat hal ini. Belanda menyatakan
itu Minahasa itu tidak boleh dibiarkan bebas seperti itu. Pada akhirnya apa yang dilakukan Belanda? Mereka menganggap perlu bernostalgia. Itu peristiwa 10 Januari 1679 diangkat 200 tahun kemudian. Jadi pada tahun 1929 sudah waktunya itu persahabatan Indonesia dan Belanda itu dirayakan. Jadi 250 tahun kemudian 10 Januari itu dirayakan 1929 untuk pertama kali. Menandai 250 tahun persahabatan Belanda-Indonesia. Bukan cuma kegiatan seremonial dan upacara. Di situ juga diluncurkan buku yang kemudian menjadi babon, Hode Molsbergen. Ya kan? Sejarah Minahasa. 1929, meskipun buku itu di launching itu 1928. Ya, itu sedikit unik juga situ. Tapi selain itu Van Hen juga menulis mengenai keloyalan lah katakanlah militer Minahasa gitu dalam kenil itu dalam bukunya itu diterbitkan juga. Itu semua saya pikir jalan-jalan yang dilakukan Belanda untuk merangkul kembali Minahasa yang sudah kadung masuk pada era pergerakan. Kita juga tidak bisa lupa bahwa di situ ada peristiwa lahirnya KGPM. Itu KGPM itu oposisi itu. Jadi mengapa juga para pemuda dan kemudian Kenil mengajak SD Wisan di situ, Angkil Wisan, mengajak BW Lapian untuk bergabung. Karena mereka tahu di belakang BW Lapian itu ada KGPM. Jadi ada 40 sidang jemaat, bahkan sudah menjelang 70 sidang jemaat waktu itu. Jadi jumlahnya luar biasa. Jadi ada kekuatan pemuda di situ. Nah, ketika kemudian muncul peristiwa satu, peristiwa tahun 46, itu kan ada upaya untuk menggagalkan seremoni persahabatan Minahasa Belanda. 10 Januari 1946. Itu berhasil digagalkan. Gitu. Karena memang para nasionalis ini sudah tidak mau lagi. Begitu. Dan itu klimaksnya memang pada akhirnya memang 14 Februari. Itu yang saya katakan bahwa 14 Februari ini sebenarnya merupakan satu klimaks ya dari apa yang diperjuangkan oleh para pemuda. Memang ada juga aliran-aliran di antara pemuda itu yang representasinya seperti dikatakan oleh Baudet. Ada 12 the province di situ, Tuapro di bawah Jan Mawekere, 23 ribu suara, ada BPNI dan seterusnya, ada pemakat dulu pertama, pemakat. Masyarakat Katolik Sumatera situ itu alirannya memang lebih ke federalisme dan kemudian ada yang memang pro Batavia NKRI dalam artian sesungguhnya 29 ribu suara kalau tidak salah. Nah, konstelasi politik itu memang pada tahun 48, tapi kurang lebihnya seperti itulah gambaran kalau kita bisa lihat. Dan kemudian juga harus diingat pasca peristiwa 14 Februari itu penuh sekali dengan dinamika. Satu hal juga yang kita harus sampaikan di sini ada batalion 3 Mei, ada pendaratan batalion Worang dan seterusnya itu sebenarnya satu rangkaian. Ya, kedua batalion ini memang untuk membersihkan Minahasa dari anasir-anasir yang masih yang nuansa provinsi ke-12-nya itu masih ada. Setelah mereka baru kemudian betul-betul tanah di sini pada akhirnya memang bisa sepenuhnya masuk dalam pangkuan Ibu Pertiwi. Ya meskipun pada akhirnya kan lari ke Sungoki, lari ke apa? Ke Ambon dan kemudian membentuk RMS, saya pikir itu lain lagi ceritanya. Saya pikir demikian saja ya, nanti ada kesempatan mungkin ada yang bisa lebih luas lah dalam diskusi sebentar. Demikian, terima kasih. Ya, terima kasih Mener Raymond Mawikere. Ulasan yang menarik karena Mener Raymond tarik dari sejarah dulu yang Verbon terus masuk ke perang Jawa kita jadi Gugtroven, terus kemudian masuk ke Domain Vetkaring di mana kepala-kepala Walak Minahasa sudah menentang Belanda yang mereka anggap teman, ternyata mereka ingin dirasakan ingin menjajah.
Dan kemudian dari semuanya itu Belanda sudah melihat bahwa sifat pembangkangan Minahasa itu bisa terjadi, tapi ternyata memang puncaknya setelah Indonesia merdeka. Jadi dalam hal ini kita bisa melihat bahwa sejarah baru sudah dimulai. Jadi mungkin pernah saya dari negara biasa bernegosiasi, dia akan bilang, oh kali ini kita negosiasi sejarah baru, Indonesia merdeka, berarti orang punya ada rencana lain, bukan Iko mau, Tuan P mau. Kira-kira begitu ya. Sama seperti dulu. Jadi ini orang P rencana lain, bukan mau Iko Tuan P mau dulu. Karena tadi Menteri Remon juga bilang, TGPM juga udah memberikan memberikan sinyal bahwa Minahasa ada potensi untuk membangkang. Oke, saya mau lanjutkan dengan pembahas terakhir ya. Ini baru datang. Ini Pak Stephen Paila. Dia adalah alumni Universitas Indonesia di Sulut. Pak Stephen ada nggak di sini? Pak Stephen kebetulan dia dosen di De La Salle, Unika, Universitas Katolik. Pak Stephen Paila atau Mener Nelwan? Ada Pak Stephen? Stephen ada itu sudah siap dia, cuma nggak monitor ya? Nggak monitor ya? Oke, kalau sinyal buruk. Ya, kalau nggak kita lewatkan atau bagaimana, Pak Stephen? Halo? Ya, silakan. Saya beri kesempatan ya, 2-3 menit, karena kita mau masuk ke... Iya, benar. Sudah waktu tanya-jawab. Sebenarnya saya tidak ingin menambahkan dari senior-senior yang Pak Beni sampai Pak Mawikere karena begitu lengkap data-data yang disampaikan. Tapi beberapa catatan memang pertama muatan lokal belum diperdakan untuk materi-materi ini. Hanya keluar saja lewat materi-materi kewarganegaraan ataupun kemampuan-kemampuan tersendiri di referensi masukan di dalam mata kuliah ataupun dalam pelajaran. Jadi belum ada pembumi dayakan peristiwa Merah Putih di muatan lokal. Yang kedua, bahwa betapa besar peristiwa Merah Putih ini sangat mempengaruhi dari garis perjuangan bangsa, tetapi memang beberapa hal tidak perlu disebabkan bahwa memang dikecilkan di dalam periode sejarah perjuangan, sehingga kita sangat berat untuk mengangkat, tetapi ini merupakan tugas dan panggilan moral kita. Yang ketiga, memang saya dari tadi menyimak beberapa pembicara dari Pak Beni dan Pak Bode, Brung Bode. Cuman saya belum menemukan diorama. Memang dari Mambi Runtukahu memulai di jam 12, tetapi diorama misalnya anak-anak kan nggak tahu tangsi merah di tangsi putih di mana, tangsi hitam di mana, kemudian bagaimana mulai persiapan ataupun dari Lumanau. Dari Lumanau itu yang dikirim oleh Ratu Langi. Nah, hal itu yang mungkin kita perlu. Iya, ada peta dari Bung Bode. Saya sudah menyimak, tetapi kita ya, saya sendiri terus terang belum disegarkan dengan deskripsi-deskripsi beberapa buku ataupun beberapa dari narasumber tadi, mungkin karena belum lengkap ataupun saya belum dapat informasi lebih lengkap, sehingga butuh untuk kami yang di daerah supaya ada perluasan ide dan membagi ide bagi kami.
Terima kasih, itu dulu. Terima kasih Pak Steven, perwakilan dari Ikatan Alumni Universitas Indonesia di Manado. Kita lanjut ke tadi, sorry, kalau bisa saya kesimpulkan tadi tanggapannya mengenai diorama ya, jadi deskriptif tentang peristiwa ini ya. Kalau bisa di ada video saya lihat di YouTube, tapi mungkin kurang deskriptif ya. Mungkin kita bisa buat semacam diorama atau museum nantinya. Jadi anak-anak bisa mengerti betul peristiwa ini. Sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, saya ingin masuk ke sesi photo session dulu di pertengahan sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin bisa dibuka kameranya semua, ya. Mohon dibuka kamera semua, ya. Oke. Okay. Ada dua halaman sebentar ya, saya dari oke okay. Right, satu halaman pertama ya, 1, 2, 3 nanti halaman kedua, kita masuk ke halaman kedua sebentar. Saya nggak tahu halaman pertama siapa aja, kedua karena ini pandangan saya mungkin sedikit beda. Ya, halaman kedua siap, 1, 2, 3. Oke, okay. Alright, kita sekarang langsung ke sesi tanya jawab. Saya buka dengan 3 pertanyaan atau tanggapan. Jadi bisa, karena ini bentuknya bebas, diskusi terbuka. Jadi moderator, saya Fendi Peringkuan, boleh ya, menanggapi? Ya, jadi pertama Pak Fendi, ada lagi mungkin yang ingin. Jadi bisa pertanyaan, bisa tanggapan, bisa kasih input, bisa kasih fakta baru, ya kan, yang orang belum tahu atau apa aja. Saya mau juga mau tanya. Ya, tunggu ada 2, ada 3 resen. Oke. Okay. Ya, saya Pak Fendi, kebetulan setelah itu Reza dan Mener Frankinelwan. Oke, okay. Silakan Pak Fendi. Om Juni nanti ya. Ya silakan unmute dulu. Menir Fendi Parengkuan, silakan unmute. Ya. Baik. Ngetes dulu mic. Ya, apa sudah langsung? Ya, sip. Oke. Baik, terima kasih. Saya mengikuti dari tadi penjelasan dan saya rasa memang ada saja yang terlewat ya. Tapi pada umumnya kita belum masuk pada inti hakikat dari yang sebenarnya. Karena sejarah itu tidak hanya political story, tapi juga social story. Dan itu yang saya lihat sangat kurang diangkat. Orang tidak tahu psychological story juga. Orang hanya tahu Kapten Kaseger, tapi salah-salah semua namanya itu John, ya. Karena saya dekat dengan keluarga Kaseger juga. Jadi nama lengkapnya adalah John Kaseger. Saya sudah kunjungi di negeri Belanda sampai di mana beliau dikuburkan ya di negeri Belanda. Dan saya bisa dapati kuburan dari John Kaseger. Nah, ada hal yang tidak terungkap di situ, yaitu ketika beliau sebenarnya sudah siap-siap untuk menyerbu Tondano karena itu adalah perintah militer. Harus diratakan Tondano karena di sana gudang dari para pejuang. Nah, di sini orang tidak tahu bahwa ada tokoh dari Tondano namanya YLS Supit ya, yang menghadap beliau. Lalu ada keputusan dari John Kaseger untuk membatalkan dan itu akibatnya jauh, yaitu dia tidak bisa naik pangkat, tidak bisa terus di Minahasa, tapi kemudian dikirim untuk pensiun di negeri Belanda. Jadi pada waktu itu dia bilang sama Supit ya bahwa kalau tidak lihat kamu sebagai pemimpin Hulu Balang dari Minahasa, Hulu Balang Merah Putih, Hulu Balang Minahasa, Pak Supit sebagai pemimpin, maka saya orang Tondano juga akan meratakan sesuai perintah militer. Dan itu
dilaporkan oleh Bapak Supit dalam bukunya ketika beliau menghadap Kapten Kaseger di Gedung Gonzaga ya. Itu awal Maret 1946. Jadi dengan kata lain ada sesuatu. Lalu kenapa mau diratakan Tondano pada waktu itu? Itu karena ada pejuang merah putih Nok Korombis yang sudah menjadi instruktur militer dari pemuda-pemuda Tondano. Dia ternyata waktu Kapten Kaseger memanggil semua anggota yang dulunya bekas KNIL untuk berkumpul lagi, dia tetap membangkang dan masuk di hutan. Dan bahkan dia menjadi pelatih militer di sana. Dan ya menurut berita, dia berpacaran dengan Uli Supit yang merupakan keponakan dari YLS Hulu Balang Supit. Nah, jadi ini adalah side story barangkali, tapi saya kira ini untuk bisa menjadi semacam sesuatu yang untuk melengkapi saja. Saya kira ada banyak sebenarnya. Kapten Kaseger contohnya, ketika ditangkap, dia ditangkap di Ambon. Kemudian dibawa ke Manado, dimasukkan dalam penjara di Manado pada waktu Jepang. Dan dia diberikan hukuman di tepi pantai, digali pasir, kemudian ditanamkan di sana sampai lehernya, dan kemudian ombak menghantam dia. Dan dia hampir mati di sana karena dihukum secara fisik, disiksa oleh Jepang. Kemudian pada waktu Manado diratakan oleh Sekutu tahun 1945, ya beliau dimasukkan, dibawa ke Tondano dan dimasukkan ke gua-gua Jepang di daerah Tonse Alama sana. Dan di sana dia baru dilepaskan. Jadi saya kira ada sesuatu yang perlu kita tambahkan ya barangkali. Begitu juga dengan Mambi Runtukahu tentang Letnan Latu Perisa itu. Ya, itu saya kira itu perlu kita juga ungkap. Letnan Latu Perisa itu adalah komandan militer penjaga Jepang di 6.000 atau 8.000 Jepang di Girian, yang pada waktu sebelumnya pernah bertugas sampai ke Bola Mongondo, tapi pada akhirnya menjadi komandan kam militer di Girian ya untuk menjaga. Itu beliau juga ditangkap pada waktu itu oleh pejuang merah putih karena beliau itu orang yang sangat pro Belanda. Jadi saya rasa ada sesuatu yang masih lagi perlu ditanggapi, dan saya sebagai mantan Ketua MSI Sulawesi Utara merasa bertanggung jawab terhadap apa yang disampaikan, yaitu mengenai Perda ya, karena kebetulan saya pernah jadi staf ahli dalam pembuatan Perda di DPRD Sulut. Nah, saya pikir itu harus melalui Perda juga. Ada studi akademik untuk itu, karena saya ketua tim akademik untuk studi mengenai salah satu Perda di Sulut. Dan kemudian Hari Sulawesi Utara itu penting sekali. Dan tidak kalah pentingnya adalah muatan lokal. Saya sudah diminta untuk urusan kebudayaan oleh Bupati Minahasa untuk menyusun muatan lokal itu. Dan saya kira penting untuk kita lengkapi mengenai 14 Februari agar diketahui oleh generasi muda kita. Baik, terima kasih atas semuanya. Selamat malam. Terima kasih Manir Fendi sejarawan memberikan kisah cerita-cerita baru yang tadi belum diungkap. Jadi memang banyak sekali ya kisah-kisah perlawanan terhadap Belanda, patriotisme di Manado yang bisa dibilang kisah-kisah ini sama seperti terjadi di Jawa ya. Dan ini mungkin keras sekali. Dan keterlibatan Sekutu, saya juga ternyata baru dapat info, saya baca ternyata Sekutu meninggalkan Manado bulan Desember ya, Australia, dia angkat kaki di Manado, tentara Australia bulan Desember, dan terlebih dari itu ternyata ini saya dapat sejarah dari yang saya lihat dari perspektif Australia, ternyata pada saat Komisi Tiga Negara yang mewakili Indonesia
di antara perundingan di orang kulit putih itu ya adalah Australia. Jadi Indonesia diwakili Australia, Belanda diwakili oleh orang Belgia, United Nations diwakili oleh Amerika. Jadi memang orang-orang Western power yang berdiskusi soal diplomasi, soal kemerdekaan Indonesia, pengakuan kemerdekaan Indonesia ini. Oke, sekarang saya lanjut ke Pak Reza Ingkiriwang. Silakan, Pak Reza. Ya, saya mau tanya ya, itu kan tanya ya, pada akhirnya kan gerakan 14 Februari ini kan akhirnya kan Belanda bisa menguasai kembali ya, menato ya. Kita tadi yang sering dikatakan Bure ya, sekitar tanggal 24 Februari begitu. Yang saya mempertanyakan ini ya, kenapa sejak sesudah Belanda menguasai kembali Manado, kok tidak ada gerakan yang kontinu seperti 14 Februari, katakanlah seperti gerakan fisik atau perlawanan bersenjata kudeta di Manado sampai pada pengakuan kedaulatan pada 27 Desember 1949. Begitu. Karena kalau kita lihat yang di Jawa, ya meskipun Belanda sudah menguasai ini gitu ya, dalam menguasai, mereka tuh masih tutup terus melakukan perang gerilya, melakukan pencegatan konvoi-konvoi tentara Belanda sampai akhirnya pengakuan kedaulatan, yaitu di dan juga di Sumatera dan Jawa gitu. Nah, menarik tadi ya Pak Benny mengatakan pada tanggal 1 Maret 1947 ada gerakan katanya perlawanan. Nah, seperti apa gerakan perlawanan itu ya? Apakah sama dengan 14 Februari ataukah lebih kuat gerakannya gitu ya? Nah, kemudian yang kedua ya, yang menarik ada waktu tadi itu diagram yang pemilu 1948 dan yang disampaikan oleh Bodi Talumewo ya. Dikatakan saya tadi sempat lihat 33% pemilu 48 itu ternyata pro NKRI Indonesia. Sedangkan sisanya ada yang pro Belanda hanya sekitar 18, kemudian yang federal sekitar 30 sekian ya. Dan yang menarik ini ya, kalau digabung dengan persentase antara yang pro Belanda dengan pro federal, itu sebenarnya kan lebih dari 50% bukan pro NKRI. Ya, nah itu harus kita harus melihat gitu. Apakah sebenarnya pada waktu itu masyarakat Belanda minahasa itu sebenarnya secara keseluruhan masyarakatnya ya, tidak dari elit-elitnya, memang sebenarnya mereka itu murni memang mau pro NKRI atau sebenarnya tidak pro NKRI tapi terpecah satu federal satu Belanda gitu. Itu apa menarik untuk ditelusuri gitu. Dan saya mau tanggapi dengan Pak Paila yang Pak Paila tadi ya, dikatakan kenapa belum ada jorok tentang 14 Februari. Sebenarnya sudah ada ya. Kalau kita pergi ke salah satu museum yang milik dari Pusat Sejarah Tradisi TNI, yaitu namanya Museum Satya Mandala ya, itu bekas dari Wisma Yaso milik Deddy Sukamahi Soekarno ya, di jalan kira-kira jalan di sekitar dekat Pancoran itu ada diorama yang menggambarkan 14 Februari. Ada diorama situ, bisa dikunjungi situ ya. Selain ada diorama 10 November Surabaya, ada proklamasi 17 Agustus, ada juga diorama Bandung Lautan Api, ada ya, dan juga apa peristiwa 1 Maret ya, 49 di Jogja. Itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih, Bung Reza. Menarik sekali pertanyaannya. Ini ditampung dulu ya, Bu Bode dan Pak Benny. Ini pertanyaan menarik karena tadi sekalian ada klarifikasi soal diorama yang ditanya oleh Pak Stephen, ternyata ada di Jakarta ya. Jadi kalau boleh saya tahu, Pak Reza, di mana posisi sekarang? Dari Jakarta, tapi lagi Jakarta ya, aduh kawan-kawan ini, tadi bagus. Pertanyaan yang kritis, terutama tadi soal persentase politik yang antara Tuapro dengan federal, kalau digabung lebih dari yang ke NKRI, apa, nasionalis. Oke, sebelumnya dijawab, kita lanjut dulu ke Mener Franklin Elwan, silakan. Baik. Terima kasih Bung Jeffrey Liando, penggagas webinar seminar jarak jauh ini. Saya Franky Nelwan, tinggal di Winangun. Memperkuat saja usulan teman saya Stephen Paila dari Iluni UI tentang diorama. Di Jakarta sudah ada mungkin, kalau di Manado kan belum ada, Sulawesi Utara. Bisa dibuat selain diorama, mungkin dalam suatu kawasan itu dibangun juga monumen. Saya terinspirasi oleh monumen Iwo Jima ini. Seperti ini.
tapi benderanya bendera merah putih. Dan yang semua yang mengusung bendera ini para pejuang yang terlibat di 14 Februari itu. Pahlawan-pahlawan yang kolektif ya, bukan satu orang saja, dua orang, tapi begitu banyak orang. Jadi usulan aja, semoga bisa terrealisasi. Juga menanggapi memperkuat muatan lokal dalam pendidikan dasar atau menengah. Tapi saya ingin mempertajam, nanti kan yang mengajar itu guru-guru ya. Saya tertarik pada ilmu sejarah, saya ingat guru SD saya itu sangat menarik bercerita tentang sejarah. Jadi ada baiknya juga selain muatan lokal, dibuat guru-guru sejarah kita ini punya kemampuan, kompetensi bercerita, menarik, dan didasari tentu pengetahuan yang objektif. Jadi konkretnya saya mengusulkan, mumpung ada Ketua MSI Sulut ini, ada baiknya di tahun depan, mungkin 14 Februari, dibuat suatu lomba cerita ya, guru-guru sejarah, isinya kisah yang lagi ditulis oleh sejarawan atau sudah ada guru-guru itu. Karena dari guru-guru, terutama sekolah dasar itu yang paling penting menanamkan nilai-nilai ke anak-anak penerus kita nanti. Nanti hadiahnya mungkin Bung Jeffrey Liando yang siapkan dari Melbourne. Itu saja usulan konkret saya. Selamat malam, Tabea. Tabea, terima kasih, Menteri Frankie. Usulan yang menarik soal Museum Iwo Jima tadi. Baik, saya boleh tambahkan beberapa satu menit saja, moderator. Ya, nanti setelah ini, saya mau kasih kesempatan untuk Prof. Bode dan Pak Benny Matindas untuk menjawab pertanyaan dari Reza Ingkiriwang tadi. Tapi usulan yang Pak Franky itu harus itu kita buat sesuatu ya, sesuatu yang semacam museum gitu di Manado dan diorama. Silakan Bu Bode, coba bisa ditanggapi tadi pertanyaan dari Reza Ingkiriwang. Tadi agak kritis juga. Pertama yang presentasi itu kalau digabung antara Ketua Pro dengan Federalis, jadi terus mungkin sebenarnya hati orang Minahasa itu bagaimana, itu juga tadi perlu diklarifikasi lagi. Satu lagi mungkin apakah ini sebenarnya 14 Februari itu hanya tindakan negosiasi aja seperti tadi udah sempat dipaparkan oleh Menir Raymond Mawikere bahwa puncaknya 14 Februari. Jadi bahwa sikap Minahasa yang ingin merdeka, ingin ya untuk berdiri sendiri di bawah Indonesia. Ya. Terus tadi kenapa tidak ada peristiwa lagi sampai 49 seperti yang terjadi? Jadi apakah 46 dan 47 yang disebut tadi sama Pak Benny atau ada lain lagi atau bagaimana? Apakah setelah itu Minahasa di daerahnya ya, bukan orang-orang Minahasanya di Manado itu udah 100% fokus di Indonesia atau masih setengah-setengah juga sampai permesta lah kira-kira begitu. Ya, silakan. Kita dulu atau Benny ya? Kita ini for itu founder Bendi. Kita ini dahaga ini tuh batu nisan dari SGR di Amsterdam. Dia tertulis Hires di sini meninggal Jan, tulisan Jan Kasegger. Dompet keluarga bilang memang dia nama John, tapi di sini tertulis Jan Kasegger, Mayor der Infanterie Knil. Apa sih karena dia ini huruf timbul enggak terlalu jelas, dia meninggal Amsterdam tanggal berapa? Tidak terlalu jelas. Dia kubur sama-sama dengan DPI istri, Wilhelmina Juliana Ruata. Jadi sini sudah tulis Jan Kasegger. Ini kita, data kita baru dapatkan bulan lalu, bulan Januari, DPI keluarga terkasih.
DP boleh bilang kemana karena kasih, karena yang kasih itu Mitirwata, jadi jangan kasih GRP istri P kemenakan. Dan itu didapatkan dari Belanda, yang dari cucunya dari Jan Kasegger. Jadi namanya Jan Kasegger. Tapi keluarga menyebut John Kasegger. Jan Kasegger atau John, saya kira sama. Dan kedua, ada informasi di media sosial mengatakan bahwa dia dikuburkan di Taman Makam Pahlawan di Indonesia. Tidak, dia dikuburkan di Belanda. Karena dia bisa dikatakan lari. Karena ada berapa orang yang akan bunuh dia, terutama di daerah Tondano, saya dengar dari keluarganya bilang begitu. Dan kalau nama tokoh-tokoh sebenarnya ada banyak sekali. Kita bingung mengatakan mana versi mana yang lebih yang benar, mana yang salah. Saya dengar tadi dari Benny Martinez bilang bahwa Franz Korah ternyata yang salah satu pimpinan utama. Jadi ada perlu diseliki ulang. Kemudian soal yang meninggal, yang gugur pada waktu itu, ada yang bilang tidak ada letusan senjata, tidak ada orang yang meninggal. Dan ternyata dalam bukunya versinya Ben Ware bilang ada yang meninggal satu orang, Alok Prayo, sementara yang versi Maleke bilang ada dua orang lagi yang meninggal, yang gugur, yaitu yang namanya Mundiaga dan Roy di Nado. Kemudian Presta. Ini sebenarnya ada yang kurang tadi. Ini ada yang kurang. Waktu ini kan ada berapa persen? Ada 20% yang tulisan saya netral. Ketika saya masukkan, karena saya tahu nama-nama dari partai pemenang itu yang suara, saya substitusikan. Ternyata jumlahnya itu berkurang. Yang pro Belanda itu 14%. Yang pro Indonesia Merdeka itu NKRI 39%, sementara yang federal itu 47%. Nah, federal itu siapa? Orang yang salah sangka, ini federal ini yang maksudnya itu KKM, Komite Ketatanegaraan Minahasa itu ada banyak, terutama itu Pakasaan, Pemakat, Pendiri Masyarakat Katolik, dan lain-lain. Itu yang disebut federal di sini adalah negara Minahasa. Jadi negara Minahasa Merdeka, dalam kerangka NIS, Negara Indonesia Serikat, begitu. Jadi bukan pro Belanda sebenarnya yang itu. Jadi keliru bilang bahwa federal itu pro Belanda. Jadi 40 yang hitungan saya terakhir itu 47% yang federal, Indonesia 39%, sementara yang Belanda turun menjadi 14%. Jadi ya kurang dari 15% lah. Kemudian soal diorama monumen dan soal pendidikan. Diorama tadi yang setahu saya ada diorama di Museum TNI, Museum ABRI, Museum TNI yang di Jalan Gatot Subotro. Cuman saya belum tahu. Tapi ada yang versi bilang di Monas, tapi kemungkinan sesudah masa reformasi itu dihilangkan atau bagaimana, dipindahkan atau bagaimana, saya kurang tahu. Tapi setahu saya di Orde Baru saya pernah baca di buku, ada di Monas katanya begitu, Museum Merah Putih. Kemudian monumen, saya kira monumen Peristiwa Merah Putih ada berapa? Yang terutama yang ada di itu, yang di Kaungkuan, saya kira itu sudah merepresentasikan itu. Tapi memang agak diskriminatif karena yang Pahlawan itu hanya dua orang. Sementara yang Pahlawan, kalau menurut saya itu dengan Benny Mantilas, Pak Mengatur, bahwa sebenarnya enggak boleh bilang enggak ada pemimpin yang terutama. Yang memimpin, ada pemimpin utama itu gara-gara dipilih, kan? Terus, sementara yang Pahlawan-Pahlawan semuanya rata-rata dari suku itu, Tondano, dengan Tomohon, dan lain-lain, ya, seluruh Minahasa, dan juga orang Jawa Tondano. Ada banyak di situ. Dan juga orang Jawa. Jawa bukan Jawa Tondano. Ada yang tewas di tahanan di penjara Manado sekarang Gedung Juang. Dan juga pendidikan. Soal Hari Sulawesi Utara, dulu kan setahu saya di zaman orang, dan ada juga saya dengar-dengar di zaman Gubernur Rantung, tapi belum dikonfirmasi.
Putih yang bisa tambahkan. Sudah ada pencanangan terhadap itu, terhadap Hari Sulawesi Utara, yang pertama dari Soekarno, kemudian ke apa orang baru ke Mantik dan apa Rantu. Tapi ternyata ya, berganti pemimpin tidak dilanjutkan. Pendidikan sebenarnya setahu saja itu ada, saya pernah belajar di sekolah di SD itu pendidikan peristiwa Merah Putih, tapi dia ada dalam ini sejarah daerah, penguatan lokal. Jadi orang waktu itu belajar di SD di Kongkuan Minahasa, jadi budaya Minahasa, etnografi Minahasa dan bahasa Minahasa, bahasa daerah Minahasa dalam ini tentebuan di sana. Dan sejarah Minahasa termasuk diantaranya itu peristiwa Merah Putih dulu tahun 80-an. Tapi ya enggak tahu tahun 90-an atau dan seterusnya di SD apakah berlaku atau tidak. Dan saya kira perlu ada monumen. Nah, monumen yang saya baca dan juga dengar dari Ben Wawor, dia bilang bahwa ada satu tiang yang menjadi tempat pengibaran bendera Merah Putih yang pertama kali itu oleh Frans Sumanti, itu katanya harus dipertahankan. Nah, ya kalau itu kan tahun 90-an, tahun 2000-an awal, pastinya sudah tidak ada itu tiang itu. Ya, apa bisa itu dibuat replikanya, kemudian ditaruh plakat bahwa ini di sini tempat pengibaran bendera putih, bla bla bla, peristiwa bendera putih, gitu. Kita kan sudah ada dua pangdam dari Minahasa, yang pertama Mamahit dan yang sekarang Tuege. Ya, kebetulan juga orang Tondano, kenapa tidak? Ya, diberi saran untuk mengadakan itu, melestarikan tiang itu, monumen pengibaran Merah Putih maupun monumen peristiwa Merah Putih di Tangsi Teling itu. Ya, demikian. Boleh sedikit tanggapan sedikit dari Ibu? Boleh? Ya. Yang diorama? Jadi yang bukan tadi gini. Memang yang maksud saya gini kan, dari kalau kita hitung dari hitung persentase yang 48 antara yang konfederasi ke Belanda, ya memang tahu yang federasi ke Belanda kan, itu memang dapat artinya basisnya yang memang betul-betul mau di bawah NKRI kan hanya 33%, itu dia gitu. Itu masalah kan. Konfederasi kan berarti atas 50%-nya itu. Ini kan sebenarnya ini cuma persoalan politik, karena di federal itu tunggu di federal itu mereka hanya menginginkan negara Minahasa merdeka, bukan federalnya, bukan pro Belandanya dan bukan pro Indonesianya, begitu yang maksudnya di federal situ. Tapi federal itu jadi sesudah perang kan orang kurang stabil jiwanya gitu kan. Ya, orang berpikir lah ketika terjadi suatu peristiwa yang besar, rumah sudah hancur, ekonomi tidak seperti sebelum perang besar, dalam ini Perang Dunia Kedua. Nah, orang berpikir ketika dia mencoblos, ya lihat sekarang. Yang mereka coblos itu orangnya, kan? Bukan cuma partainya, gitu. Kalau jadi, soal itu soal politik, soal lain, gitu. Ya. Itu, jadi Belanda itu cuma 40% kalau menurut perhitungan akhir saya, pro Belanda dalam ini pro dan organisasi lain. Demikian. Oke, ya nanti kita bisa bahas lebih lanjut. Menarik juga yang tadi Reza bilang ya, kenyataannya orang memilih lebih banyak, tapi mungkin itu kondisi politik saat itu. Ya, tapi nanti kita bahas lebih dalam lagi setelah ini ya. Saya beri kesempatan Pak Beni untuk menanggapi dulu. Ya, silakan. Unmute, mungkin bisa di unmute. Ya, terima kasih. Saya mulai dengan yang ringan-ringan.
diorama itu udah mau dibangun di Bumi Beringin. Jadi perumahan kantor gubernur udah diratakan dengan tanah. Di sana akan ada diorama itu. Itu udah program Pemda Sulut. Kemudian ringan kedua adalah sesudah 1 Maret, sesudah 14 Februari 46, ada 1 Maret 47, puncaknya adalah 3 Mei 50. Itu adalah satu pukulan yang sangat besar, yang sangat dirancang secara sangat sistematis, sehingga komandan Nika atau tentara Belanda yang dari Batavia datang nggak turun dari pesawat, langsung balik lagi karena ketakutan, karena 3 Mei itu adalah satu gerakan yang memang pamungkas ya gitu. Jadi waktu itu ada usaha-usaha yang luar biasa. Juga data ringan yang lain adalah tentang isu kesejahteraan rokok mentega keju. Itu sengaja ditiupkan. Kita tahu pada waktu itu gerakan kiri, Giroud Wuntu, Bert Waroka, dan sebagainya itu udah Karel Supit cukup efektif mereka bekerja di kalangan para pejuang, membahu-membahu ya dengan para Republikan. Jadi metode-metode class raid, penciptaan pertentangan kelas antara bawah atas kaya miskin itu khas mereka untuk berhasil. Nah, gerakan 3 Mei juga, peristiwa 3 Mei itu menggunakan cara itu dengan sengaja. Jadi tidak benar kalau bilang tidak benar kalau dibilang tidak benar kalau dibilang itu menjadi pangkal sumber gerakan. Terbalik ya, itu hanya sengaja ditiupkan demi keberhasilan gerakan. Begitu. Nah, yang sangat penting, yang saya rasa sangat penting yang diajukan oleh Saudara Reza, itu tentang politik. Dan itu memang benar. Saya mau katakan, jadi Tuapro, walaupun dia baru didirikan sebagai partai politik menjelang pemilu NIT tahun 1948, tetapi mereka bekerja sangat-sangat sistematik dan efektif, door to door, dan memang punya fasilitas. Banyak orang yang berduit ya di zaman itu, mereka itu orang pensiunan, banyak guru-guru gitu. Sehingga kekuatan dari Tuapro itu besar sekali. Kemudian keberhasilan dari gerakan No Mono Nutu dan lain-lain itu untuk yang mereka sebut meleburkan gunung es ke Rote Oost, Timur Besar, dileburkan masuk NKRI, itu juga sangat kuat. Dan banyak orang-orang terpelajar. Misalnya kita tahu ya, Katopo, Ernst Katopo itu pernah menteri Indonesia Timur, bahkan sampai hari tuanya itu dipakai oleh UNESCO di PBB, karena memang intelektual sejati. Mereka itu orang-orang
di partai game Gerakan Indonesia Merdeka. Gitu. Nah, mereka juga tidak kalah bersaing mempengaruhi opini publik. Mereka menguasai banyak koran orang-orang Republik ini. Gitu. Kita tahu delik pers pertama itu kena pada orang-orang pejuang-pejuang ini di Minahasa itu, yaitu koran Ketepel, antara lain Ketepel, ya, Ketepel penembak itu. Itu efektif sekali dan mereka masuk penjara dan itu. Kalau tidak salah, salah satu yang masuk karena Ketepel itu Utuk Maingkom, yang kemudian lari di zaman tahun 50-an menjadi Menteri Kehakiman di Jakarta, Republik Indonesia. Nah, bagaimanapun saya mau katakan, itu pertanyaan yang sangat baik dari Reza itu adalah, ini memang persoalan pada waktu itu. Sekedar saya tambahkan koreksi untuk Bode juga, KKM itu, Komisi Ketatanegaraan Minahasa itu, dalam perkembangannya, mereka hendak menyelenggarakan referendum. Menyerahkan kepada rakyat Minahasa mau pilih menjadi negara bagian di dalam RIS, NIT, NIS, atau Tuapro. Itu. Nah, uniknya tokoh dari Tuapro, tokoh walaupun dia bukan pendiri itu, tapi tokoh utama dari Tuapro yaitu Yan Mawikere, dia kemudian masuk dalam KKM dan menjadi seorang federalis. Pidato terakhir Yan Mawikere dalam parlemen NIT itu luar biasa. Panjang sekali, tapi saya tidak usah jelaskan sini isinya. Sangat ilmiah, tapi juga seorang politisi, ya. Kata-kata dia antara lain begini. Sekarang kami kalah karena kami dikalahkan oleh bedil. Kami tidak punya senjata. Tapi kebenaran akan tetap bangkit sampai kiamat. Nah, ini baru awal dari badai yang akan berlangsung. Ternyata di kemudian hari, kehendak untuk federalisme, ya, termasuk saya sampai hari ini, bukan cuma pro, tapi memperjuangkan federalisme. Nah, karena federalisme itu adalah, itu bukan, nggak benar itu bilang harga mati NKRI. Itu ideologi namanya. Padahal persoalan ini adalah persoalan manajemen negara. Manajemen disesuaikan dengan kondisi alam maupun kultural. Dan yang paling cocok untuk Indonesia memang federasi. Itu baik Samratulangi maupun Muhammad Hatta mengakuinya sampai mati. Itu kebenaran. Gitu. Nah. Jadi kalau bilang pada waktu itu mengapa banyak simpatisan untuk yang pro federasi maupun TAPRO, kalau TAPRO itu yang saya bilang karena mereka di awal sangat bekerja sangat efektif door to door, kalau partai sekarang PKS lah itu, dan tandingan itu soal door to door. Kemudian uniknya, saya ulangi, yang mau mikirin udah justru federalis bukan lagi pro. Dan federasi ini saya bilang benar. Tentang
tentang yang warning tentang itu memang itu perlu diteliti, tapi saya bisa kasih sumber-sumber ya, baik sumber-sumber yang mengatakan tentang bahwa sudah semua tertangkap, furir-furir ya, atau sesama-sama tertangkap, maka yang tersisa yang berunding itu adalah Frans Cora, Mambiruntuk Kahu, apa Wim dan Krompis, mereka berempat, dan mereka sepakat tadinya diserahkan ke Mambi, tapi Mambi menolak, Mambi Runtukau menolak, maksakan pada Frans Cora, dan Frans Cora langsung menentukan hari jam, jam bergerak, langsung tugas-tugas kere atasi, bereskan tangsi hitam Mambi Runtukau, bereskan tangsi putih yang sebenarnya dibantu Ransuman dan sebagainya itu data-data itu ada di beberapa sumber, bahkan sudah diterbitkan sebagai buku sejak dulu, jauh sebelum terbit buku-buku yang apa yang diberikan oleh Bimbobor itu. Tapi saya juga bisa kasih hal lain menyangkut dispute soal politik ideologi antara para tokoh-tokoh juang asal Sulawesi Utara yang mempengaruhi sangat jauh ke depan. Satu aja saya kasih contoh, itu peristiwa Puskaf, yaitu Istana Bung Karno hendak diserbu oleh tank-tank dan panser dari pusat kavaleri itu. Salah satu Dani Mokar membom Istana Merdeka itu digagalkan oleh kelompok-kelompok ini yang menyusup menjadi dan ini adalah kaitan budaya kita. Jadi ada yang kiri masuk ke kanan dan yang kanan masuk ke kiri. Maka terjadi kontras bernasal yang benar-benar sampai nasutnya kemudian dalam setiap mungkin ini tarik semua gitu. Hanya satu dua yang digunakan bisa diutus ke tempat-tempat tugas. Tapi bagaimanapun ini kaitan dan ini panjang lebar. Jadi kalau orang-orang Minahasa satu waktu Gubernur Worang pada awal tahun 70-an mengaktifkan kembali organisasi Ampol dan seluruh hari ini, waktu itu kan banyak pelaku masih hidup. Mereka semua kaget. Kok mereka yang diangkat gitu kan gitu. Nah, ini ada kaitan dengan yang saya bilang dispute soal-soal politik yang kebetulan salah satu menjadi greget saya selama 5 tahun terakhir untuk meneliti, dibantu oleh kawan saya ada itu, dia juga banyak menemukan, bahkan dia yang lebih dulu boleh dikata menyampaikan hipotesis ini ke saya. Apapun whatever however, semua ini tidak mempengaruhi besarnya sumbangsi putra-putri Minahasa melalui peristiwa 4 Februari 1946 bagi eksistensi Republik Indonesia. Terima kasih. Terima kasih, Pak Benny. Jadi mudah-mudahan Bung Reza sudah bisa menerima ya, paham. Jadi kalau bisa saya simpulkan di sini, ini soal... Tambahkan. Ya, nanti. Ya, menerima. Bisa, saya.
kasih ya, waktu. Nanti habis ini Mener Fendi dan Ibu Ade Matulandi ya. Jadi tadi dari Pak Beni sudah menjelaskan ada perubahan paradigma, paradigm shift dari Belanda ke Indonesia sejak kemerdekaan. Nah, tadi kan dibilang Pak ya, Yan Mawikere yang tadinya dari Tuapro pindah ke federalis. Berarti dia sudah berubah paradigmanya dia ke Indonesia. Karena seperti kita tahu, federalisme itu kan tadi seperti Pak Beni bilang, hanya manajemen pemerintahan, yang mana konteksnya masih sudah Indonesia. Jadi perlu diingat ya, konteks Belanda, habis 45 Indonesia. Ya, itu aja. 45 ya, Belanda sebelum 45, sebelum sebenarnya tahun 42. 42 Belanda sebelum 42, 42 45 Jepang, 45 Indonesia. Tinggal terbagi dua antara NKRI apa negara kesatuan atau negara federalis, tapi tetap Indonesia. Ya kan? Tadi kan dilihat orang-orang Minahasa di Jawa seperti di militer batalion 3 Mei Indonesia mereka. Makanya terkenal itu batalion 3 Mei kan. Toko-toko kiri Indonesia tadi supit, itu mereka Indonesia, tapi tetap ada toko-toko yang membantu. Mungkin akhirnya kita hanya terpecah kiri kanan, tapi tetap aja Indonesia, kira-kira begitu. Oke, sebelum saya lanjutkan ke tiga penanggap berikutnya, saya minta izin, ini kita udah 2,5 jam bicara, mau dilanjutkan nggak? Kalau semua mau lanjutkan, saya akan buka sesi kedua. Gimana ada, kalau ini setuju aja, angkat jari aja kalau mau dilanjutkan. Yang setuju siapa? Angkat tangan. Mau dilanjutkan enggak? Oke, kira-kira semua mau lanjut ya? Alright. Lanjut. Oke, sekarang ada Mener Fendi, Ibu Ade, dan Pendeta Suharto. Mener Fendi, silakan Mener. Baik, terima kasih. Suara terdengar. Terdengar, baik. Jadi saya tergelitik dengan pertanyaan saudara Resa, seakan-akan jiwa semangatnya merah putih itu berakhir dengan ditangkapnya dan diadili, dihukum itu para tokoh-tokoh 14 Februari. Itu tidak, karena jiwa merah putih itu tetap hidup. Yaitu mereka melanjutkan dengan bentuk baju lain, berorganisasi yang lain ya. Dibentuk waktu itu PISO, biasa disingkat PISO, itu artinya Pemuda Indonesia Sulawesi Utara, jangan lama Utara. Pemuda Indonesia Sulawesi Utara itu antara lain Ibu Gus Sangantung ada di situ, Darton Sea dan lain-lain. Lalu dari Amurang kemudian mereka membentuk yang namanya LLRI, yang semua merupakan puncak-puncak dari semangat, jiwa semangat dan nilai-nilai 45. Nah, di bawah pimpinan FHLW Mongdong. Ya. Kemudian mereka mengadakan kontak dengan orang yang masih tentara Belanda, tetapi sudah lebih memihak pada Indonesia. Antara lain, Lexi Anes dan H. Maukar, mereka tentara Belanda. Lalu mereka akhirnya menyerbu ke Tangsi Teling lagi, tapi muncul dari Tibungen, ya, naik ke atas dan kemudian melikuidasi tentara-tentara yang tadinya pro ini tahun 50. Lalu dibentuklah oleh Joop Warro, dilantik pertama kalinya Batalion 3 Mei itu tahun 1950, dan mereka itu berangkat untuk menegakkan RI di Ambon. Selesai itu, mereka kembali ke Minahasa dan membentuk Batalion Gagak Hitam dan dikirim ke Sulawesi Selatan untuk menumpas RMS. Jadi tetap menumpas Kahar Musakar. Jadi saya kira itu kelanjutan saja ya. Jadi ada PISO, Pemuda Indonesia Sulawesi Utara, dan LLRI, mereka semua orang-orang sipil yang kemudian bekerja dengan militer dan kebetulan sangat kebetulan diam-diam mereka berempat dengan Lexi Anes dan Maukar untuk melikuidasi
tentara-tentara yang masih pro Belanda, mas tentara nikah untuk menjadi yaitu menjadi tentara Republik Indonesia Serikat, dan mereka diberangkatkan ke Ambon. Jadi saya kira ini segala tambahan untuk melihat bahwa jiwa merah putih tetap hidup di kalangan pemuda. Baik, terima kasih. Terima kasih, Bener Pendi. Sekarang lanjut ke Ibu Ade Matulandi sebagai anak dari pelaku sejarah ya. Silakan Ibu. Ya, selamat malam. Terima kasih Pak Jeffrey. Saya singkat saja karena saya tahu waktunya sudah sangat terbatas. Saya minta maaf, memang saya jarang sekali mengikuti kegiatan ini, tetapi pada waktu lalu kami terikat di IKBP, Ikatan Keluarga Pejuang Merah Putih, pada saat itu ketuanya Ibu Anne Kesondak. Ayah saya adalah E. Matulandi atau lebih dikenal dengan Ben Matulandi, dan beliau menerima Satya Lencana Peristiwa Perang Kemerdekaan ke-1. Hanya memang beliau tidak dimakamkan di Taman Pahlawan, tapi beliau memberikan pesan dia mau di Tanah Kusir ketika dia meninggal sekitar tahun 70-an. Nah, saya sebagai anak bungsu, jujur kurang tahu persis siapa pelaku pejuang. Jadi saya hanya menyarankan agar bisa dibuatkan semacam catatan ataupun semacam buku yang di dalamnya itu tercantum siapa-siapa pelaku-pelaku pejuang saat itu, sehingga keturunan kita, generasi penerus ini, tahu persis. Karena ada banyak organisasi yang hanya giat dan kegiatan, tapi melupakan sejarahnya. Jadi saya tahu di sini ada banyak pakar-pakar ya, jadi saya hanya menyarankan saja, tolong dibuatkan satu catatan yang pasti, dan mendapatkan sumber-sumber informasi dari anak-anak pelaku pejuang, sehingga semuanya bisa terdata dengan baik. Saya rasa itu saja saran saya. Terima kasih Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Pak Jeffrey. Belum di unmute Jeff. Oh, terima kasih Ibu. Terima kasih Bu. Maaf, ini selalu lupa unmute. Terima kasih Ibu Ade Matulandi sebagai anak pelaku sejarah ya, Tuhan memberkati. Pak Pendeta Suwarto, mohon di unmute dan kalau bisa pasang video dan memperkenalkan diri sekaligus membawakan pembahasannya atau pemaparan atau input atau pertanyaan. Loh, Pak Pendeta masih ada? Sudah tidak ada ya? Hilang. Sudah tidak ada dia, langsung hilang. Ya udah, saya lihat sini raise hand Pak Joni Galak. Silakan Pak Joni. Masih ada tadi. Masih ada? Tunggu. Ya baik, terima kasih. Ya, bisa, Pak. Bisa moderator mungkin? Iya, ya. Tadi Pak, saya kasih kesempatan Pak Pendeta, tapi dia kelihatannya hilang karena dia sedang ada di bus. Ya, silakan Pak Joni. Ya, terima kasih. Selamat malam buat kita semua. Saya senang ini ada di dalam forum ini, sudah melihat, mendengar penyampaian-penyampaian daripada budayawan, sejarawan, ya, Pak Beni, Pak Fendi, Bung Bode dan Ner Magere dan alumni apa dari Universitas Indonesia. Kesimpulan saya singkat saja, karena kegiatan ini sangat berarti ketika kita ada outputnya. Oke, jadi saya hanya menyarankan setuju dengan penginisiatif ini, tinggal menghimpun lagi beberapa itu seperti para pembicara malam hari ini, ya, pemateri dan pembahas. Jadi buatkan, ya tidak perlulah seperti mau Zoom lagi. Jadi harus itu memang langsung ketemuan gitu, offline. Jadi bicara dan di luar seperti apa penyampaian dari Ibu Matulandi tadi. Saya setuju. Untuk membuatkan materi muatan lokal dididik di sejarah itu betul. Silakan dibuat saja. Nah sekarang kapan buatnya? Siapa-siapa? Itu perlu.
Kalau penjelasan-penjelasan seperti ini menceritakan disosialisasikan, kan sudah ada tadi, nanti Bung Bode kasih, Pak Fendi kasih, Pak Beni kasih semua. Kita tinggal baca-baca supaya kita mengerti, pelajari. Saya juga jujur pribadi saya banyak saya tidak tahu, hanya mendengar dari Pak Beni, dari Pak Fendi, tapi untuk ternyata banyak, ya kan? Ini cuma beberapa yang bilang tadi, bilang ada dua yang terlalu, yang di Kiawa itu cuma itu Lapian dengan apa Taulu, ternyata banyak kan. Nah, oleh karena itu tidak juga mengecilkan yang lain, tidak apa-apa. Semua seperti tadi kata Ibu, didata semua supaya jelas. Jadi literasinya ambil dari mana sih Pak Boli, banyak sekali literasinya, supaya tidak ada membelokkan sejarah. Saya pernah bilang ke Pak Fendi, ke Pak Beni, saya hanya mengingatkan kepada bapak-bapak yang paham, dan jangan belokkan. Makanya berikan klarifikasi, berikan pencerahan. Ini gerakan apa, ini perjuangan toko-toko pejuang Minahasa ini. Nah, oleh karena itu yang menjadi harapan saya. Kiranya nanti, maaf Solobet ini, jadi itu saja mungkin yang saya harapkan, karena itu intinya saja bahwa kelanjutan dari Zoom ini apa, ya. Jadi saya harapkan para pemateri dan pembahas bisa bertemu di salah satu meja dan berdiskusi apa, menghasilkan apa, seperti itu. Terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih Pak Joni. Boleh minta sedikit, Pak Jeff. Ya sila, tunggu. Ya nanti kita carikan tindakan nyata ya setelah ini. Apa yang bisa kita buat? Silakan Ferry bisa kasih tanggapan. Ya, ya memang sedikit saja, tapi memang sudah mau klimaks kang ini. Tapi setidaknya untuk dua tadi, sepertinya Ibu Matulandi dengan John Galak tadi. Ya sebetulnya memang seperti itu yang diharapkan. Tadi dari perbincangan malam ini kita akhirnya jadi tahu bahwa peristiwa ini memang perlu diturunkan karena didik begitu. Kekuatan hukumnya ya memang harus diperdatkan gitu, minimal untuk anak sekolah. Demikian juga ketika diangkat juga mengenai perlunya diorama. Ya kebetulan juga sudah dapat informasi bahwa pemerintahan yang sekarang sudah merencanakan untuk hal itu. Dan titip pesan sedikit tadi, memang apa yang dikatakan oleh Bode itu memang di Petiang itu memang harus di situ, harus di apa, dalam bentuk apanya memang harus diadakan seperti itu. Tapi lebih dari itu yang lahir juga dari seminar di kantor gubernur kemarin. Saya memang juga menyampaikan hal seperti ini. Terlalu banyak itu pejuang atas di daerah kita itu yang tidak sebatas di Manado. Sehingga kami sebetulnya sebelum mulai dari tahun lalu, akhir tahun lalu, sudah mendiskusikan bahwa untuk daerah kita itu perlu dibuka, dibuat semacam biografi begitu. Kalau perlu, kalau bisa juga memang sebetulnya biografi dari 100 pahlawan nasional begitu, tokoh nasional, pejuang nasional begitu, asal dari daerah sini begitu. Cuma tentu kan seperti yang saya katakan, kalau no document no history itu tidak bisa semua atau sebanyak itu. Mungkin bisa dipilih saja angka yang keramat itu 45 misalnya, pejuang dan tokoh dari asal daerah Sulawesi Utara. Nah ini mungkin bisa melengkapi untuk materi pelajaran anak didik nanti. Mungkin yang Babon bisa dipakai juga karya Ben Wawors itu, atau misalnya karya-karya dari GMPP, itu kan banyak juga karya-karya seperti itu yang bisa dijadikan bahan untuk anak didik kita. Saya pikir demikian saja. Memang saya memegang ketua TP2G juga lewat 13 tahun. Jadi semua yang diusulkan untuk menjadi pahlawan nasional, ketika sudah dua kali diusulkan kemudian tidak tembus, tidak bisa diajukan kembali. Banyak sekali sebetulnya itu. Jadi kalau misalnya diabaikan begitu saja, tidak dibukukan, itu sayang. Saya tahu SD Wusia, Wisan, gitu, Matulani itu luar biasa peran. Dan tadi juga sudah belasan atau mungkin 20-an orang disebut. Mereka berpartisipasi, berperan. Tapi mana? Paling tidak dengan hadirnya buku seperti ini,
generasi ke depan itu punya benang merah yang bisa menyambung antara periode sebelumnya dan ke periode mereka. Saya pikir demikian, Bung Jeff. Terima kasih ya untuk rekan yang juga. Demikian. Ya, terima kasih, Pak Neferi. Ya, pasti buku kita buat nanti. Mungkin kita awali dengan e-book ya, atau website. Ya, kita buat website khusus, itu paling cepat bisa kita realisasikan apa yang kita udah rangkum di ya hari ini. Kita banyak stok penulis ya, kita banyak penulis di sini, kita punya akses ke media, kita punya akses ke pemerintahan, dan tentunya nanti gedung fisik dan buku yang fisik akan dibuat. Tapi untuk Bunja, boleh saya tambahkan? Saya tambahkan sedikit aja. Oh iya iya, silakan Pak Jeffrey Waris sebagai ketua umum. Minta maaf, saya tidak ada kamera lagi karena sudah di jalan, ini lagi jalan itu ya. Oke, nggak apa-apa, silakan. Jadi begini, sejak rapat kerja nasional GPPMP tahun 2016, kita sudah mencanangkan 5 program utama. Yang pertama adalah mendorong dibuatnya perda mengenai kurikulum pendidikan sejarah peristiwa heroik Merah Putih 1446 di Sulawesi Utara oleh DPRD di sana. Dan terakhir kami sudah menghubungi Ketua Balek Badan Legislatif dari DPRD Sulawesi Utara, dan mereka mengatakan mereka akan melakukan itu sebagai hak inisiatif mereka. Tetapi makanya saya tanya tadi kepada Bung Beni Matindas dan Bung Bode Salumeo waktu ikut seminar kebangsaan 13 Februari yang lalu, apakah perda itu jadi inisiatif siapa? DPRD tetap atau oleh dari Pemda begitu? Yang kedua, yang program dari Rakernas kami pada 2016 adalah pembangunan monumen Merah Putih dan diorama perjuangan 1446, di mana kami sudah mengusahakan dari Pemkot Manado memberikan satu tanah, satu lahan secara gratis, dan kemudian dari Rektor Unsrat pada waktu itu Profesor Dr. Ellen Kumaat sudah menyiapkan tim desain dari Fakultas Teknik Unsrat secara gratis juga gitu. Tetapi belakangan lewat seminar kebangsaan 13 Februari barusan, katanya tidak akan jadi seperti monumen Merah Putih, tetapi menjadi Taman Merah Putih di Bumi Beringin dengan merombak rumah-rumah dinas kantor gubernur itu menjadi Taman Merah Putih. Di dalamnya ada monumen Merah Putih dan ada diorama perjuangan Merah Putih. Bersyukur kami GPPMB berarti sudah dua hal ini sudah mulai akan dilaksanakan. Yang ketiga adalah kami menghendaki supaya maklumat Presiden Soekarno tanggal 10 Maret 1965 ketika memperingati hari 14 Februari di Jakarta dengan menerima sejumlah tokoh Sulawesi Utara termasuk almarhum pahlawan nasional BW Lapian waktu itu masih hidup, menyatakan bahwa 14 Februari itu adalah hari Sulawesi Utara gitu. Dan sejak itu ada pemasangan bendera Merah Putih setiap tanggal 14 Februari di Sulawesi Utara. Saya rasa dari 5 keputusan Rakernas, 3 hal ini yang sebenarnya paling utama untuk segera dilaksanakan. Kurikulum muatan lokal, monumen Merah Putih dan diorama perjuangan 14 Februari 46, dan yang ketiga adalah penetapan 14 Februari sebagai hari Sulawesi Utara. Demikian tambahan dari saya, terima kasih. Terima kasih Pak Jeffrey. Jadi lebih nyata lagi dengan ada perda peristiwa Merah Putih ini ya, dengan hari Sulawesi Utara, terus ada pembangunan di Bumi Beringin, museum dan diorama. Menarik, dan mudah-mudahan rencana ini tetap bisa berlanjut ya, khususnya setelah dalam pemerintahan ini atau pemerintahan selanjutnya. Oke, masih ada yang ingin menanggapi kalau ada burning questions ya, kalau ada. Cuma menanggapi, cuma menambahkan. Ini buku-buku tentang peristiwa Merah Putih yang setahu saya yang terakhir ini yang baru terbit sekitar 20 berapa tahun 95, jadi
beberapa tahun lalu, 28 tahun lalu. Kemudian ada ini yang Peristiwa Merah Putih Pulau Sebaris 1946. Ini disusun oleh siapa ini? Korps Perombongan Merah Putih Dewan Hadian Jakarta. Kemudian Isangan itu perjuangan pemuda Indonesia Minahasa. Salah satu bagian besar itu mencakup tentang Peristiwa Merah Putih, sementara Band World War tahun 77 kalau tidak salah, Solo Utara Bergolak. Ini khusus peristiwa patriotik Merah Putih 1946 dan Yantorar. Yantorar ini peranan Minahasa dalam perang kemerdekaan. Itu tahun 80-an, 87 kalau tidak salah. Dan juga ada tulisan buku dari Prof. Leiris almarhum. Itu saya tidak koleksi. Nah, memang ada buku-buku lain semacam biografi dari Ben Wawor, tapi saya kira tidak membahas khusus tentang Peristiwa Merah Putih. Nah, saya harap ada buku-buku lain yang menulis tentang Merah Putih. Saya ada tulisan tentang Merah Putih, tapi bagian dari buku, bukan salah satu bab, bukan bagian utama, bukan buku yang khusus tentang Merah Putih. Memang perlu bikin buku. Karena waktu itu ya kemarin waktu di tanggal 15 di SMA Binsus Tondano, SMA Negeri 3, yang salah satu tuntutan dari mereka, dari guru-guru dan siswa itu adalah buku. Buku ya tentu ya untuk pertama untuk siswa dan kedua itu bisa dipahami oleh milenial. Jadi jangan terlalu kaku atau kolot dalam membahas tentang Peristiwa Merah Putih. Itu teman. Oke, berarti nisip kita sedikit ini nisip sedikit ini BW Lapian biografinya. Ini saya yang buat. Kita lewat sana. Oh ini ya. BW Lapian. Ya. Kalau CHCA dahulu masih dalam bentuk skripsi itu karya Penny Asa. Ya, silakan lanjut Bung Jeff. Oke, berarti bahan-bahan untuk buku sudah ada banyak ya. Tinggal kita gabungkan untuk jadi suatu kemasan khusus, terutama untuk milenial ya, untuk siswa-siswa milenial. Dan tadi seperti Pak Jeffrey bilang, perlu ada perda. Jadi perda itu kalau keluar dari Pemprov Sulut, itu akan melancarkan semuanya. Ya. Karena perda itu kan dasarnya nanti untuk proyek selanjutnya bisa lancar karena ada dasarnya itu. Kira-kira saya melihat ada ke depan mungkin 5 tahun mendatang kalau Kawanua yang di Jakarta atau di luar negeri balik ke Manado sudah bisa melihat museum dan diorama ini dan buku sudah disebar mungkin di pasaran ya tentang Peristiwa Merah Putih dan kisah perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia yang dilakukan oleh Tommy Minahasa. Oh, ini saya lihat ada Bung Marlon, Kamagi. Nah, Bung Marlon ini masih berkaitan dengan Gustav Kamagi. Satu lagi ini Kenil. Jadi kalau mau cerita Kenil membangkang, sebenarnya Kenil Minahasa tuh pertama kali membangkang di Australia tahun 45, September. Bulan September mereka udah berani membangkang, melawan Kenil di sini. Padahal kalau mau dipikir-pikir, di Australia dulu pusatnya Kenil. Markas besar Kenil tuh pindah ke Melbourne waktu itu, setelah Jepang masuk. Ya, jadi memang kuat di sini. Ya, silakan Bung Marlon. Oke, baik. Terima kasih. Wah, saya sangat senang sekali bisa bergabung di Zoom ini dan mendapatkan banyak sekali insight, banyak sekali informasi. Saya jujur aja selama ini kalau 14 Februari itu cuma sekilas-sekilas. Tapi baru hari ini kemudian bisa mengikuti betul apa itu 14 Februari. Dan saya memang kemarin sempat dihubungi oleh jurnalis dari Jakarta yang ingin mengangkat tentang Gustav Kamagi yang kebetulan saya banyak dengar cerita dari papi saya. Ya banyak orang Tondano yang bergabung di Sarina Tanah Abang sana yang papi banyak cerita juga dan itu memang menjadi sebuah kisah bagi keluarga kami dan itu sangat menarik
akhirnya ada sebuah buku kecil yang sudah ditulis, tapi memang belum sempat diterbitkan dan sudah sempat juga diangkat, dikomunikasikan dengan Pak Bung Jeffrey di Melbourne. Dan itu semua sangat menginspirasi saya sebagai istilahnya apa ya, penerus keluarga kami di Kamagi. Tapi yang menarik sebenarnya apa yang disampaikan oleh Bro Bode. Saya sangat senang apabila ini diskusi malam ini kemudian bisa berlanjut menjadi media digital yang kemudian bisa diangkat dalam bentuk diorama yang cantik. Saya sempat kemarin di Australia itu ada satu tempat apa capukai atau apa namanya itu budaya cerita tentang suku aborigin yang diangkat dengan teknologi yang sangat canggih dengan pencahayaan dan kemudian tiga dimensinya begitu bagus sekali. Kemudian juga bagaimana perang Australia dan sebagainya itu bisa kelihatan begitu canggih dan luar biasa. Saya berpikir bahwa dengan adanya kecanggihan teknologi saat ini, buku-buku literasi-literasi yang sudah terkumpulkan dan sudah ada para tokoh yang sudah membahas malam ini, saya pikir itu perlu dikonsolidasikan dan kemudian bisa melibatkan anak-anak muda yang concern dengan teknologi informasi yang bisa membuat desain grafis yang sangat canggih, kemudian dikolaborasikan dengan sistem lighting yang bagus sehingga itu betul-betul bisa membawa anak-anak muda sekarang ini untuk bisa melihat bagaimana peristiwa heroik merah putih itu. Saya banyak dengar cerita-cerita, tapi belum betul-betul mendalami. Tapi sangat-sangat menarik dan sangat-sangat menggugah. Saya kebetulan karena dengan teman-teman pelaku industri kreatif juga ada komunitas print 3D yang coba membuat patung-patung dan sebagainya menggunakan toko-toko Minahasa dan sebagainya. Itu kayaknya akan jadi menarik jika itu ada semacam serial komik dan kemudian semacam Marvel begitu yang kemudian ada action figure-nya dan sebagainya, dan itu akan bisa kemudian diwariskan secara terus-menerus kepada generasi selanjutnya. Saya pikir ini yang bisa saya kontribusi berpikir berkaitan dengan diskusi malam ini. Terima kasih. Terima kasih Bung Marlon atas masukannya dan tadi usulannya untuk menggunakan mahasiswa media ya yang ada di Manado untuk membuat suatu mungkin animasi atau apa singkat ya di YouTube paling tidak ya, jadi atau kita sebar di Instagram atau di Facebook. Itu usulan menarik karena kita sudah punya cerita, tinggal kita istilahnya kita menjadi evangelis, tapi evangelis dalam hal peristiwa Merah Putih dan perjuangan Tommy Nahasa terhadap mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Sedikit, Jeffrey, saya hanya memberi informasi saja, boleh? Sedikit, ya, one minute saja. Ya, saya mau kasih tahu menjadi pertanyaan, karena saya ada di Jepang, baru saya tahu, ini kan cerita perang-perangan ini selain Jepang menjajah kita, hanya yang dipromosikan yang ada bukti di Jepang itu hanya Sudirman. Sudirman itu ada patung itu di Departemen Pertahanan pemerintah Jepang. Saya sudah sampaikan kepada Pak Benny Matindas, ada apa Pak Sudirman itu dengan orang Jepang? Sementara ya saya dari perjuangan-perjuangan sama kan levelnya berjuang juga, bergerilya juga, tapi mungkin saya tidak tahu apa yang mereka khususkan kepada Jenderal Sudirman sehingga patungnya ada di Kementerian Departemen Pertahanan Jepang di Tokyo. Itu saja, terima kasih. Oke, okay. Halo? Ya, silakan. Iya. Ya, kalau ada lagi yang ingin menanggapi, silakan, saya kasih kesempatan. Ada yang ingin menanggapi? Sedikit tadi yang mungkin apa yang Pak Dian katakan ya, apa Sudirman ada di apa di patungnya ada di kepala, ya. Sedikit tadi yang saya tahu itu apa Jenderal Sudirman itu dididik di apa pembela tanah air yang dibina oleh Jepang. Jadi kemungkinan itu.
Betul, betul, bisa jadi. Bisa jadi. Ya, itu. Saya menjadi pertanyaan ya, Soeharto juga dari apa, dari biasa, kok ada satu meja yang bisa kata Jepang. Kalau Jepang, ya dia dia memang apa di pemerintah tanah air itu untuk kata Jepang. Kemungkinan ya. Itu. Jadi bisa itu paling jadi. Besar. Bisa jadi Pak Bode, karena dia panglima besar dan Jepang sangat menurut saya dengar mereka Jepang itu belajar tentang strategi perang dari Panglima Sudirman. Seperti itu katanya. Saya tidak tahu apa benar atau tidak juga, saya tidak tahu. Mereka menghormati sekali dan itu dipasang di departemen di Menteri Pertahanan Jepang itu ada di kantornya itu di halaman itu ada patungnya Jenderal Sudirman. Baik, terima kasih. Recording in progress. Ya, maaf saya ada. Orang anak. Yang tadi pendeta semua buat tanya. Iya Pak Pendeta. Tunggu sebentar kita jadi. Halo, Pak Pendeta, masih ada enggak? Pak. Masih ada. Tidak menanggapi. Tidak ada. Ada lagi yang ingin menanggapi atau memberi input atau pertanyaan atau gagasan baru ya? Jeffrey. Ya, silakan. Oh ya, ini ada yang ingin share. Siapa ini yang share? Baik, ini Gustaf Kamagi, kemarin kami siarahi di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Oh iya iya, ini Gustaf Kamagi. Iya, betul. Ini kisahnya menarik dan memang ini adalah pembangkangan pertama Tenil terhadap Tenil Belanda. Ini menurut saya ya. Ini adalah yang membangkang pertama kali mungkin orang Minahasa atau mungkin orang Tenil Indonesia pertama kali setelah Indonesia merdeka. Karena Indonesia merdeka tahun bulan Agustus. Dia September di Australia dia sudah melawan, udah boikot, sudah mogok kerja atau segala, dan dia adalah Tenil spesialis, dia special force, dia komando, dia pelatih. Jadi boleh bilang mungkin tidak seperti Jan Kasegger, tapi dia pelatih special force dan dia membangkang. Nah ini salah satu contoh Tommy Nasar. Dan saya mendapat ada farm Klengkong, ada Tuna, ada Wawantu. Nah, itu semua teman, terus ada Worang. Nah, ini saya dapat dari buku ini. Ini kalau jadi ada dua antara Tenil dengan tapi yang ini bukunya nggak kelihatan ya, sebentar. Ya, nanti saya share bukunya di sini. Tenil itu tadi ya Gustav Kamagi yang utama. Jadi September dia sudah membangkang. Dan masih ada Tenil-Tenil lain. Jadi kenapa bisa begitu? Karena waktu Jepang masuk ke Indonesia, pemerintah Hindia Belanda kabur, Van Mook, dia kabur ke Australia. Mereka buat Tenil markas besarnya pindah ke Melbourne, dan disitulah Tenil-Tenil Indonesia yang qualified dia ikut ke Australia. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, Tenil yang ada di Manado itu apakah Tenil tawanan perang atau Tenil dari mana? Apa itu ada yang bisa jawab nggak ya antara Pak Beni atau Brubode? Tenil yang ada di Manado ini apa bekas tanaman tawanan perang atau bagaimana? Karena yang saya tahu Tenil semua pindah ke Australia, bahkan kapal-kapalnya ya, semua peralatan senjata pindah ke Australia. Jadi saya mau tanya ini, yang ada di Manado itu apa? Kekuatan Tenil yang seperti apa? Yang saya tahu memang Australia
tentara-tentara Australia sempat ke Manado, tapi bulan Desember mereka sudah keluar dari Manado. Jadi kalau peristiwa Merah Putih terjadi di Februari, mungkin akan lebih mudah perlawanannya karena tentara-tentara Australia sudah tidak ada. Jadi bisa dijelaskan lagi mungkin? Ini jadi KNIL yang ada di Manado itu adalah gabungan dari beberapa. Ada KNIL yang ikut dalam perang dalam sekutu, terlibat dalam perang sekutu, jadi bukan mundur ke yang bisa melarikan diri dari kejaran tentara Jepang karena mereka menguasai hutan-hutan di daerahnya sendiri. Lalu ada KNIL yang baru dibentuk. Itulah yang mereka masuk itu para infiltran-infiltran itu. Ketiga, mereka yang ditempatkan di Tangsi Hitam. Yang di Tangsi Putih itu memang KNIL yang bertempur dalam pasukan sekutu. Begitu. Oke, berarti KNIL baru dibuka, ada yang mendaftar, itulah masuk penyusup-penyusup itu. Freddy Lumano. Itu. Oke, berarti ini KNIL dari camp yang di Australia, di camp Columbia. Kalau tahu sejarahnya dulu di Perang Dunia Kedua itu tentara markas besar Belanda itu ada di dekat Brisbane, di camp Columbia di Brisbane. Oke, jadi mungkin waktu Jepang menyerah mereka masuk melalui dari ya tadi tentara-tentara Australia datang ke ya. Oke. Jelas sekarang. Ya. Tapi pemberontakan KNIL pertama yang besar-besaran itu orang Manado di Bandung. Mereka kuat sampai menduduki beberapa kota. Merebut markas CPM. Jadi basis tentara KNIL Belanda terbesar itu adanya di Cimahi. Itu mereka rebut. Gudang Mesiu direbut. Itu orang Manado semua. Tahun 1926 sampai 1927. Oke, ya. Terima kasih, Pak Benny. Ada lagi mungkin ada pertanyaan atau tanggapan kritis mengenai sejarah peristiwa Merah Putih atau mungkin lainnya yang berkaitan dengan perjuangan kemerdekaan Indonesia? Saya ingin tambahkan dua gitu ya. Tadi kan saya sudah katakan bahwa di Rakernas GPPMP 2016 ada 5 keputusan. Yang saya sudah ungkapkan tadi adalah 3. Tapi tidak enak juga kalau saya tidak ungkapkan yang dua ya. Yang keempat adalah mengusulkan BW Lapian sebagai pahlawan nasional dan langsung direalisasikan tahun berikutnya begitu. Sesudah itu kami ingin supaya beberapa tokoh pejuang Merah Putih itu juga diajukan sebagai pahlawan nasional seperti Siha-Siha Taulu, SD Wisan, dan yang lain-lainnya juga. Sehingga betul-betul bahwa kita memiliki jumlah pahlawan nasional terbanyak di Indonesia. Saat ini aja Sulawesi Utara merupakan provinsi yang memiliki 10 pahlawan nasional, mengalahkan seluruh provinsi yang lain di Indonesia. Jawa Timur tidak sebanyak itu. Jawa Barat tidak sebanyak itu. DKI Jakarta tidak sebanyak itu. Apalagi Sulawesi Selatan. Orang lurah aja yang hanya menjadi rumahnya menjadi tempat menginap Walter Muhyiddin itu diusulkan jadi pahlawan nasional gitu. Tapi kalau kita memang betul-betul pejuang dan kita harus usulkan gitu. Itu keputusan keempat dari kita. Dan yang kelima, usulan kita adalah kita membuat seperti film Diponegoro, film film Hos Cokroaminoto, film Imam Bonjol. Kenapa kita tidak bikin film mengenai peristiwa 14 Februari itu gitu?
yang layak masuk bioskop dan layak YouTube gitu. Saya rasa itu penting, dan sebenarnya juga ini sudah mulai dibicarakan dengan Pemprov Sulut sejak tahun 2016, tapi ada kendala-kendala teknis termasuk COVID-19, dan sekarang belum lagi dibicarakan lebih lanjut. Sementara untuk usulan pahlawan, saya tidak, kalau tidak saya salah dengar, tahun 2022 yang lalu sudah diajukan nama Sehat-Sehat Taulu. Mudah-mudahan tahun ini dibahas, dan kebetulan salah satu pembahas untuk menentukan pahlawan nasional itu Dr. Anhar Gonggong menjadi pembicara pada seminar nasional tentang 14 Februari Merah Putih di Sulawesi Utara yang lalu. Terima kasih tambahan saya. Ya, terima kasih Pak Jeffrey. Oke. Masih ada yang mau bicara? Mungkin Pak Jori Sangari atau Pak Fahri atau Bung Melki atau Pendeta Soeharto tadi atau Pak Wellington. Ini saya sebut saja. Kalau ada, silakan. Saya Bu Jeffrey Fahri. Pak Fahri, silakan Pak Fahri. Terima kasih. Memang untuk membahas peristiwa Merah Putih 14 Februari 46 memang sangat penting, karena sebagai guru sejarah kami sangat prihatin sekali melihat bahwa muatan lokal untuk sejarah ini belum pernah ada. Tapi secara kurikulum memang ada. Ada, sudah termuat dalam sejarah untuk SMA dan SMK, tapi itu porsinya sangat kecil. Oleh sebab itu, kami sebagai guru sejarah sangat memerlukan suatu buku yang bisa dipelajari oleh para siswa, yang notabene-nya tulisan-tulisannya tidak terlalu ilmiah, tapi bisa dimengerti. Halo? Ya, silakan. Ya, kedengaran. Bisa dimengerti oleh para siswa. Sudah, bisa? Ya. Kebetulan saya inisiatif sendiri, Pak Jeffrey. Saya membuat satu buku tentang 14 Februari yang saya rangkum dari beberapa sumber, termasuk Ben Wawor, Lisangan, Lerisa, dan lain-lain. Dan saya buat satu garis merah tentang gerakan kudeta ini. Dan saya sudah mulai ajari ke siswa pada tahun 2010. Kemarin waktu peristiwa Merah Putih juga, saya padukan antara Hari Valentine dan Hari Merah Putih. Jadi tidak lagi siswa hanya memperingati Hari Valentine saja, tapi saya sudah arahkan juga kita memperingati juga dengan Hari Merah Putih. Dan itu sudah terlaksana yang baik, bagus. Kita melaksanakan beberapa kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan Hari Merah Putih itu. Jadi itu saja. Jadi masih di atas buku yang kita buat untuk kalangan untuk siswa-siswa yang lain. Jadi itu saja informasinya. Mudah-mudahan forum ini bisa menyatukan semua persepsi tentang gerakan Merah Putih ini, karena setiap catatan-catatan yang ada itu ada yang kurang, ada yang lebih. Ya, jadi harus ada yang betul-betul faktual tentang sejarah ini. Jangan sampai simpang siur dan membingungkan generasi yang akan datang. Jadi terima kasih, itu saja Pak Jeffrey. Tuhan memberkati. Ya, terima kasih Pak Fahri. Ya maaf tadi saya lupa acknowledge. Tadi ada Pak Roy Masih, Sekretaris Umum DPP K3, tapi saya yang sudah keluar. Terus tadi saya lihat ada Pak Donald Pokatong dari Ikatan Cendikiawan Kawanua, mungkin ya, kalau nggak salah. Tapi saya yang sudah keluar. Di sini saya ada lihat ada Pak Herling Tumbel, mungkin ingin atau Pak Robi Manangka. Bung Melki, ya silakan Bung. Ya. Terima kasih untuk kesempatan. Peristiwa 14 Februari itu kalau di kalangan anak muda sangat tidak populer.
apalagi barusan bersama dengan Valentine, mereka lebih tahu Valentine daripada peristiwa Merah Putih. Waktu saya pasang bendera di depan rumah, orang-orang bingung lihat. Kayak pada orang pasang bendera Merah Putih pas 14 Februari. Itu terkesan aneh bagi orang-orang yang dari Sulawesi Utara. Karena memang peristiwa Merah Putih di Sulawesi Utara itu sepertinya tidak membumi. Dan ini tanggung jawab kita semua, terlebih di sini banyak sejarawan, banyak pakar-pakar yang hebat, bisa memikirkan ini bersama. Tadi saya dengar ada usulan untuk buat film. Kita bisa buat film yang heroik, yang bukan cuma mengangkat peristiwa Merah Putih, tapi peran orang-orang Sulawesi Utara, peran-peran orang Minahasa yang dari berbagai tempat, yang puncak ceritanya ada di peristiwa Merah Putih. Supaya film itu bisa bisa terkesan heroiknya muncul luar biasa, dan banyak orang pasti tertarik dengan itu. Karena memang peristiwa Merah Putih dan perjuangan orang Minahasa, orang Sulawesi Utara dalam merebut kemerdekaan itu sangat luar biasa. Tadi dibuktikan dengan begitu banyaknya pahlawan asal tanah Minahasa yang ada di Indonesia. Terima kasih. Terima kasih, Bung Melki. Ya, Bung Melki, dia mengelola suatu WhatsApp grup yang lengkap ya di forum toko-toko Kawanua. Mungkin ini bisa kita bawa ke situ kalau ada orang-orang penting yang ingin yang bisa mendengar apa yang kita bicarakan kali ini. Ya untuk itu saya mungkin kita bisa masuk ke bagian akhir dari diskusi ini. Torang so diskusi so lebih 3 jam ini. Jadi saya minta kesempatan waktunya Bro Pode dan Pak Benny Matindas untuk memberikan closing remarks. Ya. Ya, masih ada mungkin Pak Benny atau Bode dulu. Bode. 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 Ya. Peristiwa Merah Putih merupakan salah satu peristiwa yang ada di Indonesia dan juga merupakan salah satu peristiwa penting, tapi ya dilupakan, dan saya harap peristiwa ini akan dianggap oleh pemerintah dan juga pihak militer Almeni Kodam Merdeka untuk melakukan pembuatan buku, monumen, dan lain-lain. Demikian. Terima kasih, silakan Pak Benny. Jadi kalau hendak mengabadikan sejarah tentang peristiwa Merah Putih 14 Februari 46 itu, saya pikir inilah saatnya. Dan tidak boleh lagi ditunda. Kenapa? Masih ada orang-orang yang sempat bergaul langsung dengan para pelaku sejarah. Saya selama bertahun-tahun hampir tiap hari nongkrong di rumahnya Pak John Rahasia. Di situ kumpul tua. Mereka semua udah dada. Dan saya sekarang 68. Umur saya. Puji Tuhan gak kena corona kemarin. Pak Raymond Mawikire, sumber langsung juga. Bergaul langsung. Pak Fendi Perengkuan. Bode. Nah, bayangin kalau gak ada lagi. Kenapa saya bilang harus ada langsung? Karena saya mau katakan, sejarah peristiwa Merah Putih 14 Februari ini dipenuhi dengan intrik-intrik para ahli waris. Jadi ada satu masa, orang mau coba, gubernur orang mau coba menjembatani semua ini, tapi beliau tergulung dalam
memihak. Masih lebih bijaksana kemudian Gubernur Mantik. Gitu. Tapi tetap tidak menyelesaikan. Saya ingat dulu salah satu atau mungkin salah dua atau salah tiga dari keluarga pelaku menolak tulisan-tulisan Ben Wobor. Lalu terjadi kesepakatan antara para pihak, termasuk Ben Wobor sendiri, meminta Mantik untuk mengangkat saya menjadi mengkoordinasi mereka semua ini, baik penulis maupun narasumber. Itu ini hasil buku ini saya nggak terlibat sama sekali, karena beberapa orang melihat apa yang diperkarsai oleh Legend Mantik ini sebagai proyek. Mereka langsung berebut. Hasilnya ini. Ini dipenuhi sampai Undang-Undang Dasar 45 segala. Ini yang Bode tunjukin tadi. Ini buku ini. Semua pelaku waktu itu yang saling bertentangan meminta saya, termasuk anak dari Bena Lapian, yaitu Profesor Adri Lapian. Tapi marilah kita sama-sama generasi muda mengusahakan ini. GPPMP, juga Kawanua Diaspora. Usahakan. Ini saya sengaja taruh di sini buku ini. Buku ini adalah referensi utama. Dia ada 9 jilid. Judulnya Indonesia dalam Arus Sejarah. Ini jilid 6. Ada di situ 1-9. 9 jilid. Bayangin, Profesor Lapian adalah wakil ketua Dewan Redaksi atau editor dari penyelesaian buku ini. Tapi peristiwa 14 Februari hanya masuk 1-2-3 linia pendek dan tidak isi. Hanya menyebut begini. Pada 14 Februari 1946 terjadi pemberontakan yang dipimpin oleh anggota KNIL dari Minahasa, yaitu Cahataulu dan SD Buisan, untuk mempertahankan kemerdekaan Republik. Itu aja. 9 jilid begini-begini. Pak Raymond Mawikere, Pak Raymond, menulis di jilid 4, saya lupa, tulisan yang bagus tentang pendidikan di Minahasa, yang dikaitkan dengan usaha-usaha dari Sendeling maupun Katolik. Itu saja. Tapi sekali lagi saya bilang, sebelum terlambat. Itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Benny. Kita sudah masuk di akhir. Akhir diskusi. Nanti bisa kita lanjutkan, tapi saya mau tutup dulu yang live di YouTube. Jadi dari awal kita sudah membuka diskusi ini, tadi dibuka oleh Pak Fabian Pascual sebagai diaspora Kawanua global, men-trigger ya apa yang dia bilang bahwa banyak contoh-contoh Tominasa sebagai stakeholders atau pemangku kepentingan dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Dan kita masuk ke pembahasan tadi, topik utama mengacu dari data fakta yang diberikan oleh Pak Benny dan Bode, realita yang mereka pahami dan dibagikan ke kita semua. Terus ditambah lagi pembahasan dari penanggap dari Pak
Jeffrey Rawis sebagai ketua gerakan penerus perjuangan Merah Putih, dan tadi Pak Jeffrey sudah share keputusan dari Munas yang ada lima itu, dan mudah-mudahan semua bisa terrealisasi. Tadi juga kita dapat tanggapan dari Mener Peri Raymond Mawikere sebagai ketua masyarakat sejarawan Indonesia yang memang memahami peristiwa ini dan menjadi narasumber ya dalam sejarah, misalnya kita akan membuat buku ke depannya. Kemudian ada tanggapan dari Ibu Matulandi sebagai pelaku, terus ada dari tadi kalau nggak salah Pak Reza kita panggil Bro Reza Ingkriwang yang tanggapan kritisnya soal tuapro federalis dan nasionalis. Dan saya juga bisa menambahkan tadi bahwa menurut saya sih ada perubahan paradigma aja dari Belanda ke Indonesia, yang mana di Indonesianya itu tetap kebagi dua antara federalis dengan nasionalis, di mana sampai sekarang orang-orang federalis yang Minahasa masih ada selain dari orang nasionalis Minahasa. Jadi sampai sekarang orang juga kan masih ada beda. Tapi kan itu hanya manajemen pemerintahan saja, tapi tetap settingnya tetap Indonesia. Dan tadi ada dari Bung Marlon Kamagi, dari Pak Joni Galak, terus tadi ada Pak Mener Fedi Parengkuan, siapa lagi ya, semua memberikan masukan ya, memberikan ide, gagasan bebas itu saya anggap, karena dari pribadi masing-masing yang mungkin masih dirasakan, mungkin ada diskursus juga dalam hal ini kita tanpa kita sadari ya, dalam sejarah peristiwa ini, terutama tadi diskursus siapa yang berperan dalam peristiwa ini kan, terutama tadi Pak Benny bilang terakhirnya akhirnya para ahli warisnya yang perlu didiskusikan lebih lanjut tentang kepentingannya terhadap peristiwa ini. Tapi peristiwa ini kita percaya sebagai peristiwa klimaks Tominasa terhadap Belanda, ya, bukan terhadap Indonesia. Mungkin awal kita paradigm shift dari Belanda ke Indonesia, kira-kira begitu ya. Realita yang ada, rasionalitas yang ada sampai sekarang bisa kita rasakan. 77 tahun sudah peristiwa ini, dan itu sudah lama sekali, dan mungkin saatnya perlu ditegaskan lagi untuk generasi berikutnya. Kira-kira begitu ya dari saya, dan terima kasih yang sudah menyimak di YouTube. Kita akan tutup live di YouTube kali ini, dan salam Merah Putih. Tadi Pak Jeffrey, bagaimana Pak slogannya? Apa yang harus kita mungkin Merah Putih dijawab dengan tetap jaya. Oke, semua pasang kalau bisa semua pasang kamera sama mic-nya ya. Kita Pak Jeffrey pimpin. Gimana? Tetap jaya. Merah Putih tetap jaya. Tetap jaya. Oke, silakan Pak. Oke, mulai. Saya duluan ya. Saya petikan slogan kita. Merah Putih tetap jaya. Merah Putih tetap jaya. Satu kali lagi. Merah Putih tetap jaya. Terima kasih. Mantap, mantap. Oke. Terima kasih Pak Jeffrey semua yang sudah hadir. Terima kasih, Tuhan memberkati. Saya akan stop recording. Stop recording dan stop YouTube live ya. Jadi kalau mau lanjut diskusi silakan saya coba. Bentar, kami butuh partisipan untuk kepengurusan agar tetap di-realisasi di daerah masing-masing. Kalau Bode sekarang wakil ketua GPP MP Sulawesi Utara, Bode gitu. Terima kasih Bode. Enggak ada SK. SK sudah keluar. Kita waktu Om Ben Wawor masih hidup, kita rencanakan tuh hari Sobi hilang mobil.